Proklamasi: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan. Kemerdekaan Indonesia. saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. The and I'm here today to fight for humanity. I'm here today to fight for justice for the Palestinian people. I'm here today to call for an end. To the violence and for immediate ceasefire to save the lives of innocent people, including women and children. Balken Kemerdekaan Indonesia. saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. The deadly conflict between Israeli forces and Palestine. I'm here today to fight for humanity. I'm here today to fight for justice for the Palestinian people. I'm here today to call for an end To the violence and for immediate ceasefire to save the lives of innocent people, including women and children. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. The deadly conflict between Israeli forces and Palestine. I'm here today to fight for humanity. I'm here today to fight for justice for the Palestinian people. I'm here today to call for an end. To the violence and for immediate ceasefire to save the lives of innocent people, including women and children. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada semua peserta yang sudah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini kegiatan pada pagi hari ini adalah kuliah umum yang digelar oleh Kementerian Luar Negeri dengan tema atau topik yang diangkat yang sangat menarik ya karena masih hangat diperbincangkan pada beberapa waktu belakangan yaitu mengapa kemudian Indonesia mendukung perjuangan Palestina. Perkenalkan, saya Patricia Mapalie, saya akan menjadi moderator dalam sesi diskusi pada hari ini. Dan sesuai dengan topik kita, diharapkan nantinya para peserta Kuliah umum pada pagi hari ini memahami nanti di ujung acara soal apa yang kemudian menjadi inti dari topik kita pada pagi hari ini, di mana para peserta kuliah umum diharapkan kemudian mendapatkan pemahaman secara utuh bahwa isu Palestina bukanlah isu agama. Sekali lagi, kita diharapkan dapat memahami bahwa. Secara utuh, bahwa isu Palestina bukanlah isu agama, dan juga kita harus memahami. Nantinya, diharapkan pada akhir acara kita tahu mengerti jelas terkait dengan bagaimana dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina yang didasarkan pada konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan juga kita diharapkan mengerti, memahami bagaimana jalan cerita Sejarah perjuangan Indonesia, kenapa kemudian Indonesia bersama dengan Palestina, dan pastinya untuk mendapatkan outcome tersebut, para peserta kuliah umum pada pagi hari ini diharapkan, apabila memiliki pertanyaan lebih lanjut, nanti kami akan siapkan sesi untuk Q&A. Nantinya, jadi, apabila para peserta memiliki pertanyaan, silahkan mengajukan atau memberikan pertanyaan Anda di kolom Q&A. Dan apabila memiliki komentar, mungkin silahkan kami persilahkan dan nanti pada saat sesi Q&A, akan pertanyaannya akan dikurasi oleh panitia yang akan saya ajukan kepada narasumber kita pada hari ini. Dan tentunya pada pagi hari ini, mungkin para peserta juga sudah melihat di flyer ada beberapa narasumber kita yang akan bergabung dan mungkin langsung saja agar Para peserta mendapatkan pemahaman secara utuh terkait dengan isu Palestina. Saya akan mengundang pembicara atau narasumber pertama. Ya, ini langsung dari Palestina, langsung dari Jalur Gas. Ada Bang Onim, selamat pagi. Waktu Indonesia, Bang Onim. Selamat pagi. Assalamualaikum, Patricia. Waalaikumsalam, sehat, Bang Onim. Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, okay. baik. Untuk mengenal lebih lanjut para peserta untuk narasumber kita yang pertama adalah Abdillah Onim atau akrab kita sapa dengan Bang Onim ya. Mungkin para peserta juga sudah mengetahui siapa Bang Onim ini yang pastinya akan kita dengarkan pemaparan materinya. Bang Onim lahir di Galela, Humahera Utara, Maluku Utara 12 Juli pada 1979 dan menikah dengan muslimah Palestina dan dikaruniai tiga anak dan semuanya bisa berbahasa Arab dan juga bahasa Indonesia dan bersekolah di jalur Gaza. Nah, Bang Oni ini aktif sebagai aktivis kemanusiaan sejak tahun 2000. Kemudian menetap di Gaza, Palestina sejak tahun 2010. Dan adalah pendiri lembaga filantropi BUSANTARA Palestina Center. Kemudian pendiri kantor berita suara Palestina News Agency yang berbasis di jalur Gaza. Bang Oni ini juga adalah seorang jurnalis senior saya. Dan juga content creator YouTube. Baik, Bang Oni mungkin nanti akan memberikan sedikit sharing ya. Kita akan mengetahui bagaimana situasi terkini di Palestina, Bang Onim. Seperti apa setelah gencatan senjata yang sudah dilakukan? Bagaimana situasi terkini di sana? Silakan, Bang Onim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tentunya yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara Kementerian Luar Negeri yang telah mengadakan acara bergengsi yang sangat penting bagi generasi muda di Indonesia, para akademisi mahasiswa, yaitu seputar dengan isu Palestina, dan menjadi kehormatan tersendiri bagi saya bisa hadir di sini, bisa bersilaturahim dengan teman-teman di Kemlu RI. Yang saya hormati tentunya Bapak Duta Besar, Abdul Kadir Jailani selaku Direktur Jenderal Asia Pasifik. Selanjutnya yang saya hormati Duta Besar Bapak Muhsin Syihab selaku staf ahli hubungan antar lembaga. Yang saya hormati tentunya senior saya Bapak Trias Kuncahyono, wartawan senior dan tentunya pemandu acara news presenter Mbak Patricia. Perkenalkan nama saya Bang Onim, aktivis kemanusiaan Indonesia yang saat ini berada di jalur Gaza. Tentunya Patricia ya, sebelum kita berbicara tentang Palestina lebih lanjut, saya ingin menyampaikan salam persahabatan dari rakyat Palestina untuk seluruh rakyat Indonesia, baik itu lembaga kemanusiaan khususnya kepada pemerintah Indonesia yang senantiasa memberikan dukungan untuk Palestina tentunya di bidang diplomasi dan juga bilateral. Mengutip pendeta ternama di Palestina asal Bethlehem beliau mengatakan bahwa kami menghimbau kepada seluruh rakyat Palestina, seluruh agama baik Islam maupun Kristen untuk konsen memberikan dukungan kepada Palestina, bersatu memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Bila umat Islam di Palestina dilarang untuk sholat di Masjidil Aqsa Mubarak, maka kami akan mengumandangkan azan di seluruh gereja yang ada di Palestina, dikutip oleh pendeta Manuel Musallam. Pejabat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, narasumber dan adik saya, panelis mahasiswa akademisi yang saya banggakan, agresi Israel atas Gaza berlangsung selama 11 hari dan berakhir pada tanggal 20 Mei tahun 2021, yaitu pada jam 2 subuh. Agresi telah menewaskan 248 warga Gaza, diantaranya 66 orang anak, 39 wanita dan 17 lansia, sedangkan yang menjadi cedera lebih dari 2.000 orang. Kesepakatan gencatan senjata pun ditawarkan oleh pihak Israel dengan melibatkan negara tetangga, yaitu Mesir. Empat hari pasca agresi, kini Gaza menjadi kota lumpuh perekonomian, dilanda krisis obat-obatan. Di hari kedua agresi Israel atas Gaza, tiba-tiba saya dihubungi oleh Langsung oleh Ibu Menteri Retno Marsudi dan meminta Ibu Menteri bertanya tentang situasi Gaza, dan juga bertanya kabar warga negara Indonesia di Gaza sebagai bentuk perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk di Palestina. Kata Ibu Menteri Bang Onim, "Jangan lupa sampaikan salam kepada warga negara Indonesia, dan juga selalu update tentang informasi terkini atas agresi yang terjadi di Palestina." Bantuan apapun yang dibutuhkan oleh warga negara Indonesia di Gaza, bila situasi dan warga negara harus keluar dari Gaza, maka pemerintah akan segera melakukan gerakan cepat dalam rangka mengevakuasi warga negara Indonesia. Serentak, saya pun dihubungi oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri dan juga uh, Direktur Timur Tengah. Menyampaikan hal yang sama, ini sebuah apresiasi yang luar biasa yang telah ditunjukkan oleh pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk warga negara Indonesia di Palestina. Para pejabat Kementerian Luar Negeri yang saya hormati, sebagai bentuk langkah konkret oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri serentak, Ibu Retno Marsudi pun terbang ke New York. Beliau menyampaikan kepada saya bahwa akan menghadiri pertemuan penting di markas PBB dalam rangka pertemuan darurat menghentikan agresi Israel ke wilayah Gaza dan tegas lantang Ibu Retno mengatakan kehadirannya di sini untuk menghimbau menghentikan invasi kekerasan terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Patricia patut kita apresiasi langkah konkret contoh oleh Ibu Retno Marsudi dan tentunya gerakan cepat bersuara dengan langkah sangat strategi yaitu Menusuk langsung dari dalam dengan menghimbau pemangku keputusan, beberapa jam kemudian perang terhenti. Tentu, ini adalah salah satu usaha dari Kementerian Luar Negeri, yaitu oleh Ibu Retno Marsudi. Palestina adalah isu klasik, teman-teman, di mana awal mula Palestina dijajah, diduduki oleh Israel sejak tahun 1948, di mana negara Israel pertama diakui di PBB. Bila kita berbicara tentang isu Palestina, tentu sebuah isu bukan seumur jagung, teman-teman, yang kita tahu bersama. Berbicara tentang isu Palestina tentu tak luput dari keyakinan dan tempat suci bagi tiga agama, yaitu agama Islam, agama Nasrani Kristen, dan juga agama Yahudi. Isu Palestina tidak sebatas berpatokan pada satu perspektif yang ramai kita dengar berkembang di masyarakat, yaitu bahwa isu Palestina adalah isu antaragama. Spekulasi muncul dengan berbagai tanda tanya, isu Palestina, antar Islam berteng apa namanya Islam dan Kristen kan? Isu Palestina antar Kristen dan Yahudi kan ataukah konflik antar Islam dan Yahudi. Perlu saya sampaikan bahwa penyebab utama pergolakan sering terjadi di Palestina yang berimbas pada pecah perang saling barter rudal, penyebab utama adalah bukan konflik agama akan tetapi usaha penggusuran yang dilakukan oleh pihak Israel, pengusiran yang dilakukan oleh pihak Israel, pendudukan, pembangunan pemukiman ilegal yang sampai yang saat ini masih dilakukan oleh pihak Israel. Tentunya usaha dari pihak Israel ini mendapat respon dari pejuang Palestina dan juga masyarakat Palestina secara umum. Tentunya perlu kita tegaskan, perlu digarisbawahi bahwa Perlu penekanan juga, isu Palestina adalah isu global. Bila teman-teman hadir di Palestina, maka banyak warga asing, beragama Kristen, beragama ateis, bahkan tidak sedikit dari kelompok Yahudi, cinta damai. Mereka melakukan aksi menentang kebijakan otoritas pendudukan yang cenderung merugikan rakyat Palestina. Salah satu contoh kasus Sheikh Jarrah, sebuah wilayah yang terletak di timur wilayah Yerusalem. Wilayah ini diduduki oleh ribuan keluarga. Terdapat ratusan pemukiman rakyat Palestina dan muncul kebijakan otoritas Israel agar wilayah ini dikosongkan, alias aneksasi, untuk diambil alih dan diduduki oleh pemukiman ilegal Yahudi yang didatangkan dari India, Cina, Afrika, dan lain-lain. Tentunya, ini ditentang langsung oleh masyarakat Palestina. Padahal, teman-teman. Wilayah Sheikh Jarrah ini sudah ratusan tahun ditempati oleh rakyat Palestina, maka perlawanan pun pecah yang dilakukan oleh pihak Israel dan juga militer eh, Palestina. Perlu saya garis bawahi lagi teman-teman, sekali lagi isu Palestina isu kemanusiaan. Yang dilakukan rakyat Palestina adalah bentuk perlawanan atas perampasan hak mereka. tetapi terjadi pemutarbalikan fakta dari pihak Israel untuk meraup dukungan dari negara yang memang mendukung pihak Israel. Salah satunya adalah kita tahu adalah negara Amerika Serikat yang kebijakannya teman-teman cenderung menguntungkan pihak Israel. Bahkan sering Amerika menjual persenjataan kepada pihak Israel. Ini fakta Patricia. Tentunya masyarakat awam di Indonesia saking cintanya kepada rakyat Palestina sehingga mudah terprovokasi oleh isu yang berkembang terutama di kala terjadi agresi Israel ke wilayah Jaru Gaza. Itu fakta. Bagi saya sebenarnya, teman-teman, sangat prihatin muncul semangat bela Palestina hanya di kala pecah perang. Ini tidak hanya seperti ini. Karena kita melihat isu Palestina ini adalah isu yang jadikan istimewa dalam diri kita maka tidak harus melihat kematian terus kita ribut galang dana, tidak harus melihat darah para, para perempuan Palestina terus kita ribut untuk yuk kita melakukan apa namanya kampanye untuk program-program di Palestina. Ini tidak seperti ini harusnya, yaitu tentunya yang paling berperan penting juga dalam hal ini adalah ormas atau NGO di Indonesia. Yang sering bersinggungan dengan isu Palestina, mereka harus memberikan informasi valid terkait Palestina dan harus berani untuk menyampaikan kepada publik bahwa isu Palestina adalah isu kemanusiaan, dan Indonesia, juga pemerintah Indonesia, dukung perjuangan rakyat Palestina. Sekali lagi, isu Palestina tak sebatas isu Israel dan Hamas atau Israel dengan faksi Fatah. Di Palestina, banyak terjadi diskriminasi dan kekerasan, yang itu terjadi hampir setiap hari ketika Israel mengganggu masjidil Al aqsa al-mubarak. Ketika Israel mengusir umat Islam beribadah di masjidil aqsa, tentu kelompok perlawanan, baik itu dari faksi Fatah maupun faksi Hamas, dan juga jihad Islami tidak tinggal diam karena mereka punya hak untuk melindungi warga Palestina dari kekerasan yang dilakukan oleh penjajah. Cara pandang kita, tentunya, isu Palestina harus lebih luas. Saat ini, tentunya, isu Palestina tidak boleh hanya mengacu pada faksi Fatah atau faksi Hamas, karena jika faksi-faksi perlawanan di Palestina bisa dikatakan instrumen atau properti pertahanan yang dimiliki oleh masyarakat Palestina, sekali lagi, para faksi yang ada di Palestina adalah menjadi instrumen atau properti dari masyarakat Palestina. Untuk melakukan perlawanan atas aksi yang dilakukan oleh pihak Israel, pintarnya teman-teman, lincahnya otoritas penjajah dalam mengulas secantik mungkin siasa mereka di Palestina, salah satu contoh kecil yang selalu dibumingkan oleh otoritas penjajah, bahwa usaha mereka adalah memberantas teroris di Palestina. Yang mereka maksud adalah faksi-faksi perlawanan. Dengan dalih ya mereka gaungkan ini maka barang siapa yang bantu Palestina maka dia bantu teroris. Nah ini yang sering digaungkan oleh pihak otoritas Israel. Sekali lagi jumlah populasi jumlah populasi rakyat Palestina di seluruh dunia adalah 13,7 juta orang terbagi menjadi 5,2 juta yang menempati atau berada di tanah Palestina sedangkan 6,2 juta adalah orang Palestina yang berada di negara Timur Tengah, sedangkan 2 juta lainnya berada di jalur Gaza. Dan perlu saya sampaikan sekaligus sekilas tentang wilayah jalur Gaza, yaitu terletak di perbatasan antara Mesir dan juga Palestina, Wilayah Palestina seluas 367 km persegi yang diduduki oleh 2 juta jiwa yang sudah lebih dari 14 tahun masih di blokade oleh pihak Israel. Tentunya teman-teman, apa namanya jumlah di jumlah warga Palestina ini terdapat 50.000 orang Kristen atau agama Kristen baik itu di tepi barat maupun di wilayah jalur Gaza. Dan kemarin terjadi peperangan teman-teman, ada satu sekolah Kristen terbesar di Gaza pun hancur akibat apa terpah rudal dari pihak Israel. Pejabat pemerintah luar negeri yang saya hormati serta sumber yang saya banggakan, tentunya di mata rakyat Palestina, Indonesia, adalah negara Muslim terbesar di dunia dan memiliki hubungan historis sejak puluhan tahun silam hingga dengan saat ini. Teman-teman, rakyat Palestina tentunya menyadarkan, menyandarkan harapannya kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada pemerintah Indonesia, tentunya. Hal ini dibuktikan oleh Indonesia dengan mengirim berbagai bantuan kemanusiaan. Salah satunya adalah pemerintah Indonesia melalui Kemlu rutin menggelar pelatihan bagi rakyat Palestina melalui pelatihan militer juga dan juga pelatihan building capacity serta bantuan lain yang tentunya sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita di Palestina. Dan perlu tambahan bahwa informasi yang saya terima dari apa namanya, kedutaan Republik Indonesia di Jordania selama tiga tahun. Saya mendapat informasi dari Bapak Andrah Mianto, selama beliau berjabat selama tiga tahun, tidak kurang dari 7 juta, 7 juta USD yang telah disalurkan oleh Kedutaan Republik Indonesia di Aman Jordania. Tentunya teman-teman, selain dari itu, deretan penyelamatan TKW belasan tahun yang tertahan di Gaza dan berhasil kita selamatkan teman-teman ini atas koordinasi dari teman-teman Kemlu, Kedutaan Aman Jordania, Kedutaan KBRI Kairo dan ini penyelamatan saya sendiri yang langsung berkoordinasi di wilayah jalur Gaza yang pada akhirnya kita bisa menyelamatkan tidak kurang dari 4 TKW yang tertahan belasan tahun di jalur Gaza. Teman-teman uh, yang saya banggakan, saya selaku pendiri lembaga filantropi, tentunya uh, selalu berkolaborasi dengan teman-teman RI, Baik itu dalam hal uh, misi kemanusiaan, uh, diplomasi, serta misi bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. Salah satu program unggulan adalah Orang Tua Asu Yatim Palestina. Kita juga membangun uh, sekolah khusus anak yatim di... Uh, Jalur Gaza dan tentunya berbagai program lainnya, dan luar biasanya, teman-teman, uniknya walaupun wilayah Palestina masih terjajah, wilayah Gaza masih diblokade dalam setiap tahun, masyarakat Palestina turut serta dalam meramaikan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yaitu dengan mengibarkan bendera Indonesia, membaca teks proklamasi dengan bahasa Arab dan juga mengibarkan bendera Indonesia diiringi lagu Indonesia Raya. Ini salah satu bukti atau langkah uh, bukti hubungan Indonesia dan Palestina yang tentunya mereka sangat cinta terhadap Indonesia. Perlu disampaikan bahwa dalam menjalankan misi kemanusiaan di Gaza, saya bermitra tidak kurang dari 38 NGO di Indonesia dan saya selalu katakan kepada mitra saya bahwa kita berada di negara orang asing, kita jangan pernah terlibat dalam konflik internal mereka, kita jangan pernah terlibat dalam golongan tertentu yang ada di Palestina, kita cukup membuktikan dengan yang namanya misi diplomasi dan juga misi kemanusiaan ini sebuah langkah yang konkret karena jika kita terjun langsung maka ini akan jadi blunder isu Palestina apalagi kita sebagai orang asing saya sendiri sudah lebih dari 11 tahun berada di Palestina tidak pernah bersinggungan dengan isu politik dan juga isu perlawanan yang ada di Palestina karena saya memahami bahwa saya orang asing dan tentunya ini menjadi barometer bagi umat Islam yang ada di Indonesia jika mereka melihat saya Bang oh, ini Bang Onim terjun langsung kita harus bergerak-gerak apa ini bagian dari provokasi tentunya nah itu yang paling saya hindari teman-teman dan tentunya selalu sampaikan kepada teman-teman yang terlibat dalam misi seperti ini agar supaya kita lebih membuka wawasan dan memberikan apa namanya edukasi kepada masyarakat bahwa Isu Palestina adalah isu kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya sering mengajak kepada teman-teman saya yang beragama Kristen bahwa uh, kalian jangan terlalu berpatokan untuk apa namanya mencintai Israel yang pada akhirnya terjadi provokatif di lapangan. Sedangkan saya sendiri pun tidak tidak seperti itu, yaitu menjaga hubungan antara kedua belah pihak yang tidak terjun langsung atau terlibat langsung. Tentunya saya sebagai orang asing yang tinggal di Palestina. Sering ditanya oleh golongan tertentu di Gaza teman-teman di Munich, tahulah faksi Fatah, faksi Hamas. Mereka jika saya bertemu di lapangan, mereka mengatakan Bang Onim, antum jauh-jauh dari Indonesia ke Palestina itu memberikan dukungan, memberikan dukungan untuk faksi Fatah atau faksi Hamas. Saya katakan bahwa saya jauh-jauh dari Indonesia datang ke sini hanya untuk memberikan dukungan kepada kalian yang cenderung politik itu sangat rugi sekali. Lebih baik saya berada di kampung bercocok tanam itu sangat bermanfaat bagi diri saya dan keluarga saya dengan demikian saya ada di Palestina atas nama Indonesia atas nama Merah Putih atas nama umat Islam atas nama uh, golongan lain yang ada di Indonesia jadi saya murni di sini murni kemanusiaan Patricia Iya, itu sudah ditekankan ya bahwa isu Palestina ya. bukanlah konflik agama ya bang Onim ya benar tetapi ya. lebih kepada konflik uh, penggusuran wilayah benar demikian Bang Onim. Ya, benar sekali memang uh, benar sekali ya bukan isu uh, kalau kita berbicara tentang isu uh, agama antar agama mana sebenarnya. Itu yang mau jadi pertanyaan bagi kita. Oke, Bang Onim, satu pertanyaan saya, apa kemudian bagaimana generasi muda saat ini itu bisa berperan untuk dalam mendukung perjuangan Palestina, Bang Onimus. Simpel saja, apakah sesimpel, sesederhana membuka wawasan kita soal bagaimana atau apa sebetulnya penyebab dari isu adanya isu Palestina ini? Atau mungkin ada hal, -hal lain yang harus dilakukan, Onim? Ya, banyak sekali kaula muda di Indonesia yang inbox DM saya dan meminta Bang Onim kami mau berjihad ke Palestina. Dalam hati saya Emang mau berangkat ke Bekasi? Apa lebih dekat seperti itu? Saya katakan bahwa tidak usah mendingan. Kalian itu cukup mendoakan dari Indonesia. Itu sudah sangat luar biasa. Yang pertama. Saya sendiri sudah membuktikan yaitu menjalankan misi kemanusiaan di sini tidak hanya menyalurkan bantuan akan tetapi dari segi media pun saya bergerak. Jadi teman-teman cukup di sana menyebarkan informasi atau memberikan edukasi tentunya dengan sumber yang valid ya, tidak boleh sumber yang memprovokasi atau bahasa kasarnya mengambil kembali Palestina. Ini sebuah mimpi yang mustahil bagi saya kita fokus saja seperti yang sudah ditawarkan oleh PBB dua negara. Nah setelah itu kita lihat bagaimana reaksi antar kedua belah pihak. Kalaupun terjadi peperangan, ya kita memberikan doa sudah sangat luar biasa. Kalau teman-teman punya kelebihan, ya silakan berkoordinasi dengan lembaga Bang Onim di sana yang full, pure, memberikan kemanusiaan. Dan tentunya Patricia yang tadi saya katakan bahwa Pemerintah Indonesia, mulai RI, dan juga lembaga filantropi itu sudah punya tugas yang harus disampaikan edukasi kepada warga awam yang ada di Indonesia. Jangan sampai dalam image mereka, itu Palestina jihad, angkat rudal, angkat itu tidak seperti itu. Bahkan jika kita berpikiran seperti itu, itu kita sendiri yang akan rugi, sedangkan kita saat ini pun lebih mengedepankan perdamaian negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah sangat jelas dijelaskan oleh Bang Onim, ya, yang langsung melihat situasi terkini di sana. Jadi, bukan hanya membuka wawasan, kita juga harus mengerti benar apa sebenarnya core isunya. Kemudian, juga satu yang paling bisa kita lakukan sekarang pun bisa kita lakukan adalah mendoakan, ya, agar isu ya. ini kemudian tidak terjadi lagi seperti itu dan ada ada jalan pengannya atau jalan keluarnya paling tidak terkait dengan isu ini. Bang Oni, kita akan mungkin lanjutkan di sesi Q&A ya, tapi kita akan mendengarkan paparan untuk narasumber yang kedua. Sudah ada bersama dengan saya ada Pak Dubas Syihab. Pak Dubes selamat pagi. Ini saya nggak perlu selamat pagi waktu Indonesia ya. <laughs> Sudah di samping saya. Nah, rekan-rekan uh, sekalian para peserta kalau tadi kita sudah mendengarkan pemaparan langsung dari Bang Onim, langsung dari Palestina, dari jalur Gaza kemudian memberikan pengertian, kepada kita sebenarnya apa kemudian yang menjadi isu saat ini karena banyak yang berkembang adalah soal isu agama Pak Dubes tapi sebenarnya bukan seperti itu ya Pak Dubes ya dan mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Dubes tapi sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu mungkin banyak yang belum kenal Pak Dubes kalau Bang Onin tadi kita Pak Dubes banyak yang sudah kenal ya karena YouTube min insyaallah amin insya Allah. Ya. Okay. Uh, amin, amin. Kalian, para peserta sudah hadir di samping saya Bapak Dubes musim uh, Musin Shihab. Pak Dubes Musin Shihab ini lahir di Sumenep 5 Juni 1970 dan jabatan saat ini adalah staf ahli Menteri Luar Negeri Bidang Hubungan Antar Lembaga. Menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 1994 kemudian dilanjutkan di Graduate School of Policy Science Saitama University di Jepang dan pendidikan terakhir adalah postgraduate for foreign service program di Oxford University, United Kingdom pada tahun 2007. Sebelum menduduki posisi saat ini, Dubes Musin Syihab adalah atau merupakan dulunya deputi wakil tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York. Dan pada kesempatan kali ini, Pak Dubes akan memaparkan materi dengan tema perjuangan Indonesia dan juga dunia di forum multilateral untuk isu Palestina yang akan membahas mengenai bagaimana Indonesia dan juga negara-negara lainnya seperti katakanlah Irlandia, kemudian Malaysia dan juga Brunei berjuang untuk Palestina, khususnya melalui forum multilateral seperti PBB. Pak Dubas, pada kesempatan kali ini mungkin bisa memberikan penjelasan kepada rekan-rekan, peserta, seperti apa sih perjuangan Indonesia untuk Palestina? Kenapa kemudian Indonesia harus berjuang untuk Palestina? Silakan Pak Dikus. Terima kasih uh, Mbak Patricia. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Uh, sungguh terhormat bagi saya bisa satu forum dengan Bang Onim yang mempunyai dedikasi dan komitmen luar biasa yang literally ada di garda depan bantuan kemanusiaan kita untuk bangsa Palestina, juga dengan Pak Trias Kuncahino yang sangat ternama. Saya banyak membaca tulisan bapak dan tentunya di seberang sana ada senior saya dan juga mentor saya Pak Abdul Kadir Jailani, Pak Duta Besar Abdul Kadir Jailani, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika. Baik, pagi ini saya menyiapkan satu presentasi. Mungkin bisa dibuka, share screen terkait dengan diplomasi Indonesia untuk perdamaian dunia, yaitu isu Palestina. Kita mulai dengan posisi dasar kita. Next, posisi dasar kita. Di sini yang pertama ada mandat konstitusi. Tadi kalau rekan-rekan melihat video teaser ya, ada di situ disebutkan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan Maka secara individual Indonesia harus selalu memegang komitmen ini dan menghormati konstitusi kita sendiri kita bisa saja merubah posisi kita tetapi dengan dua syarat. Yang pertama, kalau kita mengamandemen dulu pembukaan undang-undang dasar 1945 atau kalau kita tidak mengubah atau tidak mengamandemen undang-undang dasar 1945, kita harus mengubah apa itu kriteria penjajahan? Apa itu kriteria kolonialisme dan imperialisme? Kalau itu bisa kita sepakati bersama, artinya kita mengubah posisi kita terkait penjajahan dan imperialisme, maka bisa saja kita mengubah posisi kita terhadap perjuangan bangsa Palestina. Itu secara individual, secara kolektif, kita juga punya komitmen di gerakan non-blok. Di situ, di dasar sila Bandung juga, di situ disebutkan persamaan hak, penghormatan, kedaulatan, dan non-intervensi, dan ini terus berlanjut. Sampai konferensi Asia Afrika yang terakhir di beberapa tahun yang lalu, tetap perjuangan Palestina masuk di deklarasi. Kemudian, di OKI juga, secara kolektif kita mempunyai komitmen bersama untuk membantu perjuangan pembentukan negara Palestina. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama. Bahwa baik secara individual maupun secara grouping, kita mempunyai tanggung jawab kepada perjuangan bangsa Palestina, dan sebagai salah satu anggota masyarakat internasional, kita pun terikat kepada UN Charter dan Universal Declaration of Human Rights. Jadi, ini semuanya menegaskan bahwa isu Palestina adalah isu kemanusiaan, isu keadilan isu pembebasan dari penjajahan. Baik. Selanjutnya mungkin next kita lihat dari isu Palestinanya sendiri. Yang pertama, hmm. menurut saya secara politis, secara filosofis ini bukan konflik. Ini merupakan penjajahan walaupun tampilan sosiologis dan fisiknya berupa konflik. Nah, ini juga yang harus dipahami oleh kita bersama. Jangan sampai ada pergeseran eh, eh, makna dari penjajahan ini menjadi konflik. Ini memang yang coba dibangun narasinya seolah-olah ini adalah konflik. Walaupun dalam proses negosiasi kita menamainya sebagai konflik, tetapi semangat untuk eh, membantu eh, Palestina itu harus dimaknai bahwa ini adalah sebuah penjajahan. Yang kedua. Ini bukan isu agama, karena apa? Kalau isu agama berarti kita mereduksi, mereduksi nilai konfliknya, itu nilai penjajahan menjadi sebuah isu agama yang akhirnya nanti akan berujung pada perdebatan doktrin yang sangat dogmatis, dan ini bisa jadi akan melahirkan hate speech. Ini yang harus dihindari, bahwa kita masing-masing, sebagai insan beragama, memiliki pemahaman terhadap agama kita untuk membantu kemanusiaan. Ini saya kira bahasanya yang universal di semua agama. Semua agama menginginkan adanya penghormatan, hak-hak asasi manusia. Semua agama menginginkan adanya kemerdekaan dari setiap individu yang dilahirkan. Semua agama. Menginginkan yang namanya keadilan. Nah, semangat keagamaan itu hanya bisa kita internalisasi secara subjektif kepada masing-masing individu kita. Tetapi, ketika kita berbicara tentang isu Palestina, maka harus didasarkan kepada hukum positif, hukum-hukum yang berlaku di masyarakat internasional, dan parameter-parameter yang ada. Jadi, ingin saya tekankan. Kalau kita ini mereduksi kepada isu agama yang oleh sebagian kelompok mungkin saja diprovokasi untuk digunakan sebagai isu agama, ini malah menyempitkan perjuangan kita kepada Palestina, dan itu tidak membantu, bahkan mungkin bisa menjadi liability, menjadi beban kepada kita yang ketiga. Perlu saya tekankan bahwa solusi komprehensif tentang Palestina ini harus dilakukan melalui perundingan multilateral yang kredibel dan didasarkan pada two-state solution sesuai parameter internasional. Ini sudah pernah dicoba beberapa kali, dan sampai saat ini kita pun masih sedang mencoba. Kalau kita ingat ada beberapa proses ada Camp David, ada Madrid Peace Conference, ada Oslo 1, Oslo 2 dan sebagainya dan sebagainya sampai ada Y River Meeting, ada yang terakhir juga Deal of the Century yang dicoba untuk dipaksakan oleh Trump namun saya kira tidak berhasil dan tidak akan pernah berhasil. Lanjut. Lalu bagaimana dengan peran Indonesia? Peran Indonesia yang pertama yang terikot di dalam PBB kita mengakui secara de jure formal pada tanggal 16 November 1988 kemerdekaan Palestina. Kemudian kita juga di keanggotaan kita di PBB pada tanggal 26 November 2012 Indonesia mengkosponsori resolusi Majelis Umum PBB yang memberikan status Palestina sebagai non-member. Observer state di PBB juga mendorong keanggotaan penuh di PBB, dan ini tidak pernah surut sampai hari ini. Kemudian, kita juga aktif di Komite Palestina, aktif dalam Komite Palestina, termasuk menjadi ketua atau wakil ketua biru. Ini yang membahas berbagai hal yang terkait dengan perjuangan Palestina, dan kita juga aktif di Unrwa. Unrwa ini sebagai subsidiary body di Majelis Umum PBB yang mengatur, memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi Palestina yang jumlahnya mungkin sudah 5 juta atau bahkan lebih. Dan yang terakhir, kita mempunyai komitmen dua tahun terakhir memberikan bantuan US 2 juta US dollar dan juga akan diberikan US 500 ribu US dollar tambahan. Unrua sendiri ini sudah ada sejak tahun 49. Lanjut, nah, lalu peran kita di Majelis Umum PBB. Di Majelis Umum PBB ini sebagian kecil saja yang ingin saya angkat. Pada tahun 2018, kita bersama Oki mendorong resolusi perlindungan rakyat Palestina yang sebelumnya gagal dikeluarkan oleh DKPBB karena Dibendung oleh salah satu anggota Dewan Keamanan PBB, sehingga pada waktu itu Indonesia bersama OKI mencoba untuk membawa isu perlindungan rakyat Palestina ini ke Majelis Umum PBB, dan di situ kita mendapatkan dukungan mayoritas dan keluarlah resolusi perlindungan rakyat Palestina. Kemudian, dengan UNRWA sendiri, yang terakhir, Indonesia mengajukan resolusi perpanjangan mandat UNRWA. Memang akhir-akhir ini ada upaya untuk melemahkan UNRUH, tetapi Indonesia justru di tengah upaya melemahkan UNRUH kita justru lebih lagi memperkuat komitmen kita, bantuan kita kepada UNRUH sebagaimana saya sampaikan tadi. Kemudian kita juga aktif di Serb termasuk sebagai ketua dan wakil ketua biru. Lanjut? Nah, kita juga selain di majelis umum PBB, kita mempunyai peran yang cukup efektif dan juga signifikan di Dewan Keamanan PBB. Saya ingin membatasi keanggotaan kita di 2019-2020. Yang pertama, pada bulan Februari 2019, Indonesia membahas pertemuan mendorong pembahasan misi internasional di Hebron yaitu ini perlu diketahui bahwa uh, di tahun 94 ada sebuah kesepakatan dan itu kemudian di, di apa namanya dikukuhkan oleh uh, Oslo kedua uh, tentang diperlukannya temporary international presence in Hebron temporary international presence in Hebron ini didahului dengan insiden atau pembantaian rakyat Palestina tahun 90-an awal itu yang kemudian menjatuhkan hampir 30 korban rakyat Palestina dan kemudian dibentuklah sebuah kesepakatan bahwa diperlukan international presence di Hebron yang melibatkan beberapa negara, Swedia, Norwegia, Itali, dan sebagainya. Tetapi pada bulan Januari 2019, Israel secara sepihak secara sepihak membubarkan TIPH ini. Nah, kita karena kita mempunyai tanggung jawab moral, tanggung jawab kemanusiaan, dan salah satu prioritas dari keanggotaan di Dewan Keamanan PBB bagi Indonesia adalah perjuangan bangsa Palestina. Maka, pada bulan Februari itu hanya satu bulan setelah kita menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, kita mensponsori pertemuan Walaupun harus diakui, kita mencoba untuk kemak uh, uh, dengan sebuah outcome lagi-lagi sulit karena memang terbendung oleh salah satu negara di anggota Dewan Keamanan PBB. Selain itu, kita juga pada waktu menjadi presiden Dewan Keamanan PBB di tahun 2019 bulan Mei, kita mengadakan pertemuan khusus mengenai illegal settlement Rekan-rekan mungkin tahu, isu illegal settlements ini yang paling sensitif bagi Israel, dan Indonesia tidak segan-segan untuk menunjukkan prinsip dan komitmen terhadap bangsa Palestina dengan mengangkat isu yang paling sensitif di forum internasional. Ini adalah sebuah apa namanya refleksi dari komitmen tadi dan saya ingat betul bahwa pertemuan ini dihadiri oleh hampir seluruh negara anggota PBB walaupun yang memberikan statement itu adalah anggota PBB anggota dewan keamanan PBB saja dan dipimpin langsung oleh ibu menteri luar negeri dihadiri oleh menteri luar negeri Palestina dan juga akademisi serta pimpinan ormas dari Israel yang memberikan pandangan yang sangat objektif tentang situasi illegal settlement. Nah, pada bulan Maret 2020, Indonesia mendorong disepakatinya press elements mengenai situasi di Palestina di masa COVID-19. Nah, ini juga menjadi sebuah komitmen kita, salah satu refleksi, dan akhirnya disepakati di Dewan Keamanan PBB tentang bantuan masyarakat internasional untuk menghadapi COVID-19. Hal-hal lain yang paling saya kira paling krusial juga adalah saat Presiden Trump mengumumkan Deal of the Century, Indonesia secara responsif menanggapi hal ini dan menggalang dukungan di antara enam caucus melakukan demars kepada perutap Amerika Serikat untuk menolak dan kemudian juga menginisiasi bersama Tunisia pada waktu itu kita menginisiasi pertemuan terbuka di Dewan Keamanan PBB untuk menolak isi dari Bill of the Century itu sendiri. Mengapa kita tolak? Ya tentu dari isinya secara substantif sangat merugikan bangsa Palestina. Saya bisa kasih ilustrasi yang paling pokok adalah bahwa ibu kota Yerusalem akan menjadi ibu kota Israel yang undivided. Yang kedua, Palestina kemungkinan secara potensial disebutkannya dapat menjadi sebuah negara disebutkannya sebagai state of Palestine bukan a sovereign state of Palestine yang ibu kotanya secara potensial bisa di salah satu bagian di Yerusalem Timur. Kemudian, yang ketiga, yang paling fundamental juga, Palestina tidak akan diberikan kekuasaan untuk kedaulatan darat, udara, maupun air, dan Palestina juga tidak diberi hak untuk melakukan hubungan luar negeri. Jadi, secara fundamental, itu bukan two-state solution; itu hanya akan menjadi, katakanlah. Salah satu negara bagian dari Israel secara praktis, oleh karena itu kita sangat menentang dan kita bawa itu ke forum internasional, mengadakan pertemuan terbuka yang dihadiri langsung oleh Presiden Mahmud Abbas. Lanjut, lalu sekarang apa tantangan yang harus kita hadapi? Ada dinamika di Dewan Keamanan PBB. Ini tantangan yang cukup berat. Saya kira terdapat perbedaan pandangan. Beberapa negara selalu menyatakan kecaman terhadap aksi teror dan dukungan terhadap Israel untuk membela diri. Sementara anggota tetap Dewan Keamanan PBB juga ada yang memiliki hak veto dan menghambat aksi Dewan Keamanan PBB, dan ini berkali-kali sudah kita saksikan bersama. Tetapi kita tidak bisa juga menafikan tantangan internal di Palestina itu sendiri. Ini juga harus kita address secara komprehensif. Ada friksi internal antara faksi kelompok di Palestina, terakhir dengan perbedaan pandangan terkait pemilu di Palestina. Ini juga masih menjadi PR karena Palestina sendiri kita ketahui sudah mengumumkan penundaan pemilunya, dan yang ketiga. Konflik kepentingan, konflik kepentingan dari negara-negara yang mendukung Palestina. Kita lihat, ya, sejak tahun 79 sampai sekarang, ada dinamika dari negara-negara yang mendukung Palestina yang didasari oleh kepentingan nasional masing-masing. Tentu kita tentunya menghormati pertimbangan-pertimbangan kepentingan nasional masing-masing negara tersebut, tetapi itu tidak boleh menyurutkan tidak boleh menyurutkan perjuangan kita terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa eh, Palestina. Lanjut. Nah, upaya terkini saya kira mungkin kawan-kawan eh, sudah mengikuti secara dekat apa yang dilakukan oleh Indonesia terkait dengan eh, konflik yang terakhir terjadi, pecahnya eh, apa namanya pertempuran 11 hari terakhir itu. Yaitu yang pertama, Indonesia eh, me, apa namanya, mendorong dilakukannya pertemuan extraordinary open-ended ministerial meeting dari OKI, dan itu sudah terlaksana tanggal 16 Mei. Eh, kita menyampaikan tiga langkah kunci OKI, yaitu memastikan persatuan negara OKI dan seluruh pemangku kepentingan di Palestina, mengupayakan gencatan senjata segera, dan OKI perlu terus fokus membantu kemerdekaan Palestina. Diserta juga di apa namanya di gerakan non blok di grouping kita yang lain kita meminta pertemuan darurat biro koordinator gerakan non blok tanggal 7 Mei 2021. Memang sudah pernah diputuskan akan dilaksanakan ministerial committee on Palestine. Itu nanti kita lihat dinamikanya, apalagi dengan fire yang sudah tercapai. Kemudian di Dewan Keamanan PBB, walaupun kita tidak lagi menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, dan walaupun pertemuan Dewan Keamanan PBB sampai hari ini masih didominasi dengan pertemuan yang sifatnya virtual, tapi kita juga menyampaikan pernyataan tertulis pada pertemuan Dewan Keamanan PBB 16 Mei 2021 yang isinya mendorong aksi nyata Dewan Keamanan PBB untuk melakukan action yang konkret terkait ceasefire, juga pemberian bantuan kemanusiaan dan akuntabilitas yang perlu kita tekankan. Di Majelis Umum PBB bersama OIC Core Group mendorong pertemuan Majelis Umum PBB dan itu juga apa namanya sudah terlaksana pertemuannya pada tanggal 20 Mei itu salah satu Uh, buah dari perjuangan Indonesia bersama OKI mendorong Majelis Umum PBB mengadakan pertemuan khusus. Mengapa demikian? Karena uh, uh, kita melihat dewan keamanan PBB uh, boleh dikatakan uh, tidak terlalu responsif, dengan waktu yang pada waktu itu terus berjalan terkait dengan pertempuran yang uh, di lapangan. Kemudian, pada Majelis Umum PBB itu menyampaikan pernyataan dalam pertemuan Majelis Umum PBB dan melakukan pertemuan bilateral. Menlu dalam hal ini melakukan pertemuan bilateral dengan Sekjen PBB, Presiden, Presiden Majelis Umum PBB, dan para menteri serta pihak-pihak lain. Ini merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri, bahkan sebelum keberangkatan beliau ke New York, sudah melakukan komunikasi secara intensif dengan berbagai pihak dengan banyak menteri luar negeri di uh, uh, di dunia ini lanjut nah ini ya saya kira yang jelas-jelas uh, ditegaskan oleh Menteri luar negeri di pertemuan majelis umum PBB tanggal 20 Mei yaitu perlunya dihentikan segera kekerasan memastikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan rakyat serta melanjutkan proses negosiasi yang kredibel. Nah, ini semuanya saya ingin menjelaskan. Ini semua untuk memberikan pemahaman yang agak komprehensif. Nanti, saya kira Pak Trias dan juga Pak Dirjen Aspasaf akan memberikan perspektif yang lain betapa isu Palestina ini menjadi salah satu isu prioritas di politik luar negeri kita sehingga saya ingin mendorong kawan-kawan mahasiswa tidak ter apa namanya tidak tidak terkesan atau yang paling nyatanya ya tidak sampai tergoda dengan narasi yang mengatakan mengapa Indonesia repot-repot harus membantu Palestina toh kita mempunyai masalah juga. Saya ingin memberikan ilustrasi yang sangat sederhana. Kalau kita ada di satu keluarga, di RT, di RW, ya kan, di setiap rumah tangga pasti mempunyai masalah. Tetapi itu tidak harus membendung atau mengurungkan niat kita untuk berkontribusi terhadap masalah yang dihadapi di RT, di RW ataupun di negara ini. Jadi saya khawatir kalau kita tergoda dengan Katakanlah, serious logical policy itu, kita akan tidak hanya akan memberangus daya fikir intelektual kita, daya kritis intelektual kita, tetapi yang paling fundamental itu akan memberangus empati dan simpati kemanusiaan kita, tidak hanya untuk bangsa Palestina, bahkan mungkin dalam kehidupan kita bernegara. Nanti kita akan didorong untuk melihat saya sendiri masih punya masalah persetan dengan urusan yang lain. Saya kira ini harus hati-hati benar, dan eh, saya ingin kembali lagi dengan apa yang saya sampaikan tadi, ini adalah mandat konstitusi. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati konstitusi dan ideologinya. Dan bangsa yang besar juga bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Seperti juga yang disampaikan oleh Bung Karno, seperti yang ada di video teaser tadi. Saya kira itu terima kasih Mbak Patricia. Baik, terima kasih Pak Dubes Musim Cihab. Saya pikir itu sudah memberikan jawaban ya atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di masyarakat. Kenapa sih Indonesia harus mendukung Palestina atau mungkin isu-isu uh, kenapa kemudian Indonesia lebih mementingkan isu luar negeri dibandingkan isu dalam negeri seperti itu ya Pak? Itu mungkin sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang beredar di kalangan masyarakat. Dan tadi juga saya highlight beberapa. Statement dari Pak Dubes terkait dengan posisi dasar kita. Kenapa kemudian kita mendukung Palestina? Karena itu adalah mandat konstitusi, di mana penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kemudian juga, isu Palestina kembali saya highlight, seperti Bang Onin tadi, ya, bahwa isu ini bukan isu agama tetapi isu keadilan, kemudian juga nasionalisme, kebangsaan, kemerdekaan, dan juga identitas. Pak Dubes, terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan mungkin nanti di sesi Q&A. Dan selanjutnya, teman-teman peserta kuliah umum pada pagi hari ini setelah mendengarkan pemaparan dari dua narasumber, da, Bang Oni dan juga Pak Dubes Musi Syihab, kali ini kita akan mendengarkan pandangan dari pengamat. Di samping saya sudah hadir Patria, selamat pagi. Selamat pagi, sehat ya, Patrias? Ya, alhamdulillah. Baik, Patrias. Uh, mungkin sebelum saya, uh, sebelum Patrias memaparkan materi, saya perkenalkan singkat ya, Patrias. Rekan-rekan uh, mahasiswa Patrias Puncahyono Michael lahir di Yogyakarta, 11 Juni pada 1958. Dan beliau ini adalah senior jauh saya ya, jurnalis juga ya, Patrias ya. Uh, <laughs> Iya, Bapak Trias Kucayona ini ada wartawan senior Kompas, teman-teman, dan juga penulis buku ya banyak bukunya ya. Dan nanti akan memaparkan materi soal Palestina, media dan juga sosial media dan mungkin akan memberikan gambaran atau pemahaman membuka wawasan dari rekan-rekan mahasiswa terkait dengan isu ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Trias untuk langsung memaparkan materi. Terima kasih, Trias. Adubes -sala salah tadi. Okay. Terima kasih oh, sekali di kesempatan untuk bergabung dalam webinar pada pagi hari ini membahas isu yang lagi pop sangat menarik dari berbagai pandanya masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat dunia. Wah, mohon maaf ternyata belum masuk. <laughs> ya, terima kasih sekali, Bang Onim. Salam kenal. Salam kenal, Pak. Duta Besar Abu Kadir, selamat pagi, dan Pak Duta Besar Siap, selamat pagi, dan Duta Patricia, terima kasih sekali. Tadi dijelaskan oleh Bang Onim dan Pak Dubes, sangat gamblang Persoalna, persoalan, persoalan Palestina, sebab musababnya dan seperti apa sekarang ini. Banyak masyarakat yang salah tangkap atau sengaja menalah, menangkap yang salah. <laughs> itu bahaya yang terjadi. Tapi penjelasan Bang dan Pak Dubes sangat jelas asal muasa konflik ini dan bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina hmm. untuk mewujudkan sebuah negara yang merdeka berdaulat penuh. Saya dalam kesempatan ini dapat jatah bagian untuk bicara soal Palestina dan media. Ya, saya orang media, jadi saya rasa saya perlu untuk mengawali ini saya perlu kutip yang disampaikan oleh Marsha McBruden. Saya rasa saya ada uh, ya, ya, ya saya kasih judul perang narasi dalam perang modern. Ya, tahu ya. biasa judul aja bikin menarik aja. Jadi itu yang terjadi sekarang ini saya awali dengan apa yang di, pernah dikatakan oleh Marshall McLuhan seorang pakar komunikasi soal Facebook juga pada tahun 70 dalam buku Culture is commerce Business. Itu sangat jelas semacam ramalan pada waktu itu ya tahun 70 bahwa nantinya itu perang kalau ada perang dunia ketiga atau perang yang lain itu lebih perang informasi. Ya informasi yang melibatkan tidak hanya militer tapi juga masyarakat sipil Mas ambil bagian dalam itu dan itu ternyata jadi kenyataan pada saat ini. menjadi kenyataan pada saat ini. Ya. Sebenarnya sudah kita mau kita, kita melihat pada waktu 2006 sebetulnya, 2006 ketika Israel menyerang Hezbollah pada waktu itu. Itulah itulah mulai mulai makin jelas di ya, di tempuhnya jalan pilihan perang informasi Pada waktu itu Hezbollah menyerang kapal Israel di lepas pantai Beirut dengan Ruda, ada empat angkatan angkutan angkutan laut Israel yang dibuka. Dan berapa saat kemudian sudah muncul di YouTube bagaimana penyerangan di itu ke kapal Israel. Ketika itu muncul dunia menjadi geger, ternyata ada persoalan itu. Sementara itu keterangan resmi dari pemerintah Israel belum ada. Tapi masyarakat dunia sudah tahu apa yang terjadi di lepas pantai Beirut ketika melihat YouTube tentu itu sudah pukulan bagi Israel. Karena pada waktu itu Israel masih bukan cara lama, membuka selebaran-selebaran kepada masyarakat, akan ada penyerangan dan sebagainya. sebagainya. Nah, sejajar itu kemudian Israel membutuhkan sebuah direktorat untuk melakukan hal yang sama sampai titik ini. Tapi saya ingin izin bicara dulu sebelum melanjut ke itu. Dalam setiap perang, selalu ada tiga front, ya, perang perangnya. Terus seperti itu front medan utama, yaitu yang saya katakan medan utama itu adalah medan dari masing-masing yang terlibat. Dari mana senjata itu berasal. kemarin agresi itu dari Gaza dan dari Israel. Medan utamanya adalah Israel dan Gaza. Jadi dua itu dari mana peluru itu dan roket atau bom itu berasal. Peran kedua adalah medan sasaran. Medan agresi sasaran agresi Israel adalah Gaza entah Gaza City, entah Bait Hanum, entah Lahia atau kota-kota di Gaza City sebelah itu atau daerah perkebunan atau pertanian dan sebagainya. Bagi orang keduanya Israel adalah kota-kota yang menjadi sasaran roketnya Hamas. Yerusalem, Tel Aviv, Ramla dan sebagainya. Itu front. Front ketiga, ini diplomasi publik yang diperjuangkan di layar televisi, di halaman depan surat kabar, media sosial serta berbagai macam komentar dan pendapat yang juga di media sosial. Tentu juga diplomasi di forum-forum resmi seperti yang dilakukan oleh di Indonesia oleh Bu Menlu kemarin dulu di PBB. Itu ada bagian dari diplomasi. Ya, itu front ketiga. Nah, saya akan lebih menyerati front ketiga ini yang tadi saya alam eh, saya dimulai dengan bagaimana front ketiga itu terjadi pada tahun 2006 ketika Hizbullah menyerang israel pada waktu itu dan sekarang lanjutlah dan sekarang berkembang menjadi lebih luas lagi karena apa dengan adanya media sosial media sosial sangat berbeda dengan media mainstream yang dikelola secara profesional, ya, yang para wartawannya bekerja secara profesional. Kalau dikatakan profesional, tentu ada etika di situ, ada etis, ada aturan main, ada segala macam. Bagi seorang etika jurnalistik ada di situ. Ada eh, dokter, ada etikanya juga, tidak dokteran sebagainya. Jadi media-media media mainstream yang dikelola secara profesional oleh wartawan-wartawan yang profesional tentu akan menyodorkan jadi harus, 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 entah itu surat kabar, entah itu televisi dan sebagainya, itu harus memberikan atau menyodorkan berita liputan yang balance. Itu profesionalnya balance dari dua sisi. itu bisa dilakukan karena ada karena ada profesionalitas di situ, balance dan terkontrol. Itu bisa terkontrol. Tidak tidak mungkin sebuah berita di suatu turun begitu saja atas kemauan wartanya, begitu saja tidak mungkin terjadi. Karena akan ada editor di situ, ada repel, ada, ada, jenjang yang yang menyaring itu berita sampai pada akhirnya itu. Di televisi pun demikian, Mbak Tris. Jadi tidak mungkin seorang reporter di lapangan langsung mengudara apa maunya sendiri. Tidak mungkin. Kalau selalu ada apa jaringannya, jaringan ada saringan-saringannya itu di media sosial, media mainstream. Sementara media sosial, media sosial itu dan yang sekarang makin berkembang itu juga bisa apa, apa saja diungkapkan sesuai dengan yang punya handphone, sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan apa yang ia mau, yang tidak bisa dikontrol, yang tidak dikontrol, ya sehingga akan mudah orang menyebarkan apapun juga sesuai maunya sesuai dengan maunya ya tadi saya kasih contoh yang pertama ketika 10 menyerang Israel pada waktu itu dan ketika video tentang serangan itu diunggah di YouTube dan orang tahu semuanya itu sudah demikian dunia ter terpengaruh oleh itu semua wow ada serangan ini tentu ada selalu ada dua tiga pihak yang mendukung yang ada yang mati nah, dan sebagainya soal yang biasa di dalam kehidupan uh, bermasyarakat di dunia ini. Nah, media sosial itu media sosial karena tadi saya katakan akan memunculkan apapun yang 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 dimauin oleh yang punya kepentingan lewat media sosial itu entah itu entah itu Twitter, entah itu Facebook, entah apapun uh, apa, telegram atau apapun juga platformnya itu bisa menjadi mengamplifikasi ketegangan di saat konflik dan krisis, tapi juga itu yang yang sangat terjadi karena apa? Karena kan sangat akan melampirkan apapun, melemparkan apapun yang ia inginkan sesuai dengan kemauannya masing-masing. Ya, saya akan kasih contoh. Contoh pertama, ya. pada waktu ada uh, Pak Dubes tadi katakan uh, istilahnya memang memang jadi jadi apa perdebatan atau apa. Ada yang menggunakan istilah konflik, ada yang menggunakan istilah agresi. Tadi Pak sudah jelaskan kalau konflik itu karena asimetris gitu kan. banyak orang menggunakan agresi. Ketika terjadi agresi itu, ya, saya tulis di situ. Saya dari New York Times, 14 Mei. Jurubicara bicara Netanyahu memposting video di Twitter untuk menunjukkan militan Palestina menembak roket ke arah Israel dari daerah padat penduduk. Video itu padahal sebenarnya peristiwa tahun 2018, jadi bukan peristiwa 2021. Artinya peristiwa yang sudah sudah terjadi tiga tahun yang lalu diunggah lagi secara resmi oleh juru bicara Netanyahu, Perdana Menteri Yamin Netanyahu, untuk memberikan gambaran seakan-akan akan saya katakan lagi seakan-akan terjadi penyerangan roket dari Harun Gaza wilayah Israel. Padahal roket video itu terjadi di Suriah atau Libya sangat jauh di utara, di selatan. Salah satu contoh yang ingin saya sampaikan bahwa sesuai dengan apa yang maunya saja, maunya untuk memengaruhi dunia, untuk mendiskreditkan pihak lain, ya udahlah dan sekarang ketika itu terjadi, dilempar ke publik, dan kemudian viral, pada saat itulah dunia terpengaruh. Masyarakat bilang, bisa siapapun yang menangkap itu, menangkap itu, seakan-akan terjadi, wuh gila ini, ada seperti itu. Itu yang contoh pertama. Contoh kedua. Contoh kedua ini supaya tadi saya sampaikan supaya ada dua sisi, ya, ada dua sisi. Tadi contoh saya. Contoh kedua, di beberapa grup Facebook para pengguna membagikan gambar seorang anak laki yang membersihkan lantai bermuruan darah. Menurut bis begitu, keterangannya, anak itu sedang mengepel darah anggota keluarganya. Tapi ternyata, Reuters fact-check 19 Mei 2021, narasinya yang benar bukan itu. Ternyata apa? Anak laki-laki itu sedang membersihkan lantai dari darah sapi di sebuah rumah penjagalan diramalah mirip orang tuanya. Nah sudah sangat jauh berbeda. Yang pertama dikasih narasi keterangan ini darah manusia. Yang kedua ternyata setelah dicek oleh Reuters, ya ini memang harus tadi saya katakan media mainstream ya harus cek and recheck, ya kan? Ternyata oh ini diramalah darah darah binatang sangat berbeda. Jadi ada dua, ada dua. Yang satu tadi bagaimana Israel itu, yang pihak lain juga seperti ini. Ini contoh yang yang kedua. Bagaimana ternyata media sosial bisa melimparkan itu semua. Yang ketiga, tadi contoh lagi yang ketiga. Contoh ketiga, tolong. Arab Spring, ya Arab Spring, 2011. Bagaimana media sosial Facebook, Twitter, WA dan sebagainya sangat berperan dalam ya, pecahnya Arab Spring setelah di setelah di Tunisia ke negara-negara Arab yang lain. Saya akan kasih ilustrasi sedikit. Apa yang terjadi di Tunisia itu kan terjadi. Ya. Seorang pedagang kaki lima digambar polisi Polwan. ya, kan, Polwan kemudian dia merasa dijolimi gitu, protes oleh wali kota, protes akan marah, kalau sudah bayar pajak kok tetap di di, di usir, usir Protesnya dalam bentuk bakar diri. Bakar diri ada yang merekam itu dan diunggah ke masyarakat dan orang tahu ada protes seperti ini terjadilah revolusi di Tunisia. Apa yang terjadi di Indonesia ternyata menginspirasi Kau muda di Mesir, yaitu Indonesia, ini kecilnya bisa melawan pemerintah. Kenapa kita tidak? Polisi di Mesir pada waktu itu korupsi, harga pangan mahal, pengangguran tingkat pendidikan yang rusak dan tinggi, banyak dan sebagainya. Sebagai pecah hari, di Libya, eh, di Suriah, sangat tragis lagi. Anak-anak SD yang melihat revolusi di, di Arab di Mesir dari televisi ikut-ikutan. Ikut-ikutan nyoret-nyoret melawang rejim di tembok sekolahan. Terjadilah tindakan polisi dan pecahlah revolusi. Jadi gambaran ketiga bagaimana peran media sosial itu atau informasi kemana-mana bisa bisa itu yang seharusnya membuat tenang, aman, teram, ayem, ya kan? tenang, sejuk, tak bisa membangkitkan amarah, bahkan jadi sebuah konflik yang sangat dahsyat. Contoh kedua tadi sudah saya sampaikan perang Israel dan Hezbollah tahun 2008. Perang Israel dan Hamas 2008 dan 2014 juga dalam perang agresi Israel, saya katakan agresi ya. Israel Hamas tahun 2008 kebetulan saya ada di sana. Tahun 2008 saya ada di sana ngeriput agresi Israel di Hamas. Saya ada di Gaza City, di Gaza. Jadi saya bisa melihat bagaimana pusat-pusat pembom Israel itu menjatuhkan bom-bom di kota-kota di, -kota, di, Gaza, di Gaza City, Bethlehem, Bethlehem, ya kan banyak. Saya ada di situ, jadi saya bisa melihat dengan mata kepala sendiri merasakan bagaimana penderitaan mereka. Pada waktu itu sebetulnya kan media internasional seluar selain Israel nggak bisa ngeliput, nggak bisa. Kita puluhan wartawan harus menunggu sebelum bisa masuk Gaza di pintu gerbang Rafah. Terus seminggu atau sepuluh hari di Rafah. Coba ngelihat dari sebalik temboknya Gaza perang bagaimana Israel sudah timbul. Pada akhirnya bisa masuk. Nah, ketika itu semua diblok. Tentara Israel hanya membolehkan media dari Israel dan tentara Israel (IDF) untuk meliput apa yang mereka lakukan di Gaza dan kemudian diunggah ke YouTube. Dan media internasional hanya dapat dari itu, one-sided. Nah, Satu pihak dari Israel yang dapat dari YouTube semua dapat itu semua itu yang yang terjadi ya tidak bisa itu jadi sangat dasar itu contoh-contoh bagaimana jadi ketika itu muncul lanjut hanya itu muncul ketika kebohongan-bohongan itu jadi diamplifikasi maka akan berbuah kebohongan di mana-mana yang sangat sangat dasar ya sekarang ini saya katakan bahwa sosial media menjadi alat senjata baru dalam perang dalam berarti dalam perang mempengaruhi masyarakat banyak untuk bersimpati atau menentang dalam kasus itu ya. sehingga pada akhirnya saya akan mengatakan kita harus hati-hati sekali ya, harus hati-hati sekali mensikapi karena media tadi saya katakan media sosial sarang media jadi kekuatan media menjadi, media menjadi eh, apa namanya menjadi karakteristik unik dari media sosial yang cepat yang yang cepat yang yang pendek yang sudah masuk mana mana itu sangat mudah memengaruhi masyarakat banyak. Ya. Jadi ingin yang saya sangat saya sampaikan hati-hati ya dalam perang informasi ini, perang ini yang sangat mudah diterima oleh siapa saja bahkan orang yang kurang terdidik pun akan sangat mudah menerima informasi yang kemungkinan tidak benar. Ya. Jadi mesti harus, tadi dijelaskan oleh Pak Dubes ini loh core atau inti the main root of conflict ini yang yang harus dipahami jangan karena itu ingin saya katakan hati-hati ya hati-hati apa namanya hati-hati dengan apa yang anda baca atau anda dengar hati-hati dengan apa yang anda baca dan anda dengar anda baca di media sosial harus cek and recheck benar atau tidak ya di banyak negara terjadi demonstrasi macam-macam karena apa karena mungkin mendengar sepotong yang mendengar sepotong sehingga terjadilah demonstrasi dan kalau misalnya di sini beberapa besaran yang rugi kita sendiri, kita sendiri. Dan sekali lagi, inilah senjata baru. Informasi adalah senjata baru dalam perang modern sekarang ini. Siapapun yang menguasai informasi, siapapun yang menguasai teknologi informasi, akan bisa memenangkan perang ini. Karena itu kira akan mempengaruhi pikiran dan hati masyarakat banyak. Kira-kira itu sebagai bahan pemancing. Untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Trias. Itu ada 2.400 orang yang sudah bergabung, sudah terpancing nampaknya ya dengan uh, statement atau pemaparan dari Pak Trias. Baik, uh, Pak Trias tadi menyampaikan soal sosial, sosial media, kemudian juga media-media mainstream lainnya, bagaimana kemudian memegang peran yang sangat penting untuk membangun suatu narasi, begitu ya, Pak Trias ya. Uh, dan diharapkan. Bagi teman-teman sekalian, juga ini merupakan salah satu wadah yang paling tepat pada kuliah umum pada pagi hari ini, karena di sini kita dihadirkan narasumber yang sangat kredibel, pastinya, dan bisa dipercaya informasinya agar teman-teman juga tidak salah kaprah terkait dengan isu Palestina dan juga Israel. Baik, Patria, terima kasih. Kita akan lanjutkan di sesi Q&A. Dan teman-teman, rekan-rekan sekalian, di sesi terakhir ini untuk narasumber yang keempat pasti sudah tidak sabar lagi ya. Teman-teman pasti sangat menunggu Pak Dubes untuk mengaparkan materi. Dan sudah bergabung bersama dengan kita, Duta Besar Abdul Kadir Jailani, Direktur Jenderal Asia Pasifik Afrika Kementerian Luar Negeri. Pak Dubes, apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Oke, namanya ada kesalahan teknis. Kita masih menunggu nanti Pak Duta Besar Abdul Kadir Jailani, Direktur Jenderal Asia Pasifik Afrika Kementerian Luar Negeri akan memaparkan materi atau memberikan pengertian lebih luas kalau tadi sudah disampaikan. Nanti ada pemaparan materi soal bagaimana kemudian kebijakan luar negeri Republik Indonesia untuk isu Palestina, kemudian menyoroti juga diplomasi Indonesia untuk isu Palestina. Mengapa kemudian Indonesia memberikan dukungan untuk perjuangan Palestina serta tujuan serta langkah-langkah yang ditempuh oleh Indonesia untuk hal ini seperti apa? Kita akan tanyakan langsung kepada Pak Dubes Abdul Kadir Jailani. Pak Dubes Abdul Kadir Jailani, apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dubes, mohon maaf sebelum dilanjutkan saya ingin memperkenalkan secara singkat mungkin ya profil dari Pak Dubes. Duta Besar Abdul Kadir Jailani adalah Direktur Jenderal Asia Pasifik Afrika Kementerian Luar Negeri sebelum menduduki jabatan sekarang. Duta Besar Abdul Kadir Jailani adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada. Rangka perwakilan tetap untuk International Civil Aviation Organization. Baik mungkin Pak Duta Besar Abdul Kadir Jailani untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Abdul untuk pemaparannya. Terima kasih sekali, Ibu Patricia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Saya senang sekali bisa bergabung dalam forum ini. Presentasi saya hari saat ini saya hanya mau melengkapi apa yang sudah disampaikan sebelumnya tadi itu. Terus terang, presentasi saya ini lebih banyak didorong karena semakin maraknya kesalahan persepsi seolah-olah konflik Palestina-Israel adalah konflik antaragama. Satu hal yang ingin saya garis bawahi, kebijakan dan posisi Indonesia selama ini tidak pernah dimaksudkan untuk menentang suatu bangsa atau agama tertentu. Kita tidak pernah melakukan itu. Melainkan Indonesia menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Kesalahan persepsi tersebut terjadi, menurut hemat saya, salah satunya adalah karena kurangnya informasi mengenai aspek historis konflik tersebut, terutama keterkaitannya dengan aturan hukum internasional. Aspek historis ini cukup penting, karena aspek historis inilah yang membentuk posisi Indonesia saat ini. Oleh karena itu, saya ingin memandang untuk membahas secara khusus sejarah konflik Palestina-Israel dengan penekanan-penekanan khusus dari aspek hukumnya. Perlu saya tegaskan bahwa apa yang saya sampaikan saat ini terbatas hanya dari perspektif historis. Saya tidak bermaksud untuk membahas beberapa klaim-klaim dari yang sifatnya dari agama-agama tertentu saya menghindari itu. Karena itu bukan 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 kompetensi saya untuk membahas masalah tersebut. Sekarang kita berangkat dulu apa yang terjadi di tanah Palestina sebenarnya. Mengapa konflik ini terjadi? Untuk mengawali ini titik poin yang paling bagus adalah bagaimana kita melihat situasi tanah Palestina pada akhir abad ke-19. Pada saat itu, tanah Palestina dikuasai oleh Turki, dinasti Ottoman sampai tahun 1900, uh, akhirnya 1919, akhirnya perang dunia pertama. Sebelum 1919, Palestina itu ada di bawah kekuasaan Turki, adalah milik Turki selama 400 tahun lebih. Palestina dikuasai menjadi wilayah Turki lebih dari 400 tahun. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menjadi penduduk Palestina saat itu? Penduduk Palestina saat itu bermacam-macam, dari berbagai etnis. Sekarang bagaimana kedudukan orang Yahudi pada waktu zaman Turki, penduduk Palestina terdiri dari ada orang Yahudi sendiri, Yahudi yang tidak pergi ke luar negeri, Yahudi asli Palestina, dan mereka pada saat itu disebut sebagai orang Palestina juga. Ada orang-orang Kanaan, ada orang Turki, ada orang Arab, ada orang Eropa, ada orang Persia, dan sebagainya. Palestina adalah melting pot. Kemudian, setelah munculnya gerakan Zionisme di Eropa, yaitu pada akhir abad 19 juga, gelombang imigrasi diaspora Yahudi dari Eropa mulai terjadi. Dari Eropa, terutama Eropa Timur, ke Palestina. Hal ini terjadi terus-menerus, semakin lama semakin meningkat, Terutama setelah Perang Dunia Kedua, akibat kekejaman Nazi terhadap orang-orang Yahudi di Eropa, seperti saya katakan sebelumnya, bahwa dalam sejarah orang Palestina dan Yahudi telah hidup berdampingan secara damai. Mereka hidup bersama-sama; semua itu mereka mengaku dirinya sebagai orang Palestina saat itu, walaupun mereka adalah warga Turki saat itu. Kemudian dengan maraknya imigrasi dari Eropa tersebut mulai timbul ketegangan. Para imigran Yahudi tersebut semenjak abad 19, terutama pasca Perang Dunia Kedua, secara sistematis dan masif serta berbagai cara berupaya menguasai tanah milik warga Palestina. Konflik ini pada tahun uh, abad 19 sudah terjadi, bahkan pada tahun 30-an sudah terjadi konflik juga. Masyarakat Palestina berontak melawan uh, Inggris saat itu, karena uh, semenjak tahun 1919, uh, 1920 dikuasai oleh Inggris sesuai dengan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa saat itu. Para imigran Yahudi terus secara masif berusaha menguasai tanah, dan tidak hanya itu saja para imigran Yahudi sesuai dengan uh, cita-cita Zionisme dan apa yang dicantumkan dalam deklarasi Balfour, mereka menuntut. Mereka menuntut agar mereka dapat mendirikan negara di sebagian tanah Palestina. Itu tuntutan dari orang-orang Yahudi saat itu. Konflik ini semakin lama semakin tajam dan selama mengalami beberapa perangan juga konflik segala macam dan uh, se seperti saya ketahui juga ya bahwa pada era tahun 30-an tahun 40-an sayap militer Israel saat itu sangat aktif. Mereka melakukan penyerangan terorisme yang sangat banyak. You can check in history. Pemboman di mana-mana, pemboman di restoran-restoran, hotel-hotel, rumah-rumah orang Palestina. Itu terjadi sangat marak pada tahun 30 dan tahun 40-an. Namun ketika pada tahun 47 persoalan ini menjadi persoalan PBB, maka Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi nomor 181. Yang pada dasarnya mengusulkan agar tanah Palestina dibagi dua. Menjadi dua negara ini sebagai solusi untuk menyelesaikan sengketa antara imigran Yahudi dan rakyat Palestina. Saya garis bawahi di sini sengketa imigran Yahudi dengan rakyat Palestina. Karena bukan Yahudi yang yang ada konflik ini terjadi dengan orang Yahudi yang baru datang, Yahudi yang datang dari Eropa yang telah yang telah meninggalkan tanah Palestina lebih dari 2.000 tahun. Tentu saja resolusi ini ditolak oleh orang Palestina. Namun, resolusi tersebut memberi makna penting bagi para imigran Yahudi. Karena bagi mereka, resolusi itu merupakan penegasan bahwa mereka dapat membentuk suatu negara sendiri. Karena mereka sudah mengakui two state solution. Sebetulnya konsep two state solution itu sudah muncul secara resmi di PBB tahun 47 sudah ada. Konflik ini, resolusi ini tidak dapat menyelesaikan sengketanya. Dan situasi semakin memburuk ketika pemerintah mandat Inggris di Palestina meninggalkan Palestina menjadi vacuum of power, yaitu terjadi pada tanggal 14 Mei 1948. Ketika ada vacuum power selama satu hari, apa yang terjadi saat itu? Israel langsung melakukan proklamasi pada tanggal 15 Mei 1948. Teman-teman saya hanya mau flashback ya konflik yang terjadi kemarin ini ada hubungannya dengan ini sedikit karena terjadi pada uh, pada bulan Mei menjelang peristiwa ini bagi masyarakat Israel maupun Palestina momen ini arti penting mereka menyebut ini sebagai momen bagi orang Palestina adalah momen nakbah atau disaster dalam bahasa Arabnya bencana. Kenapa dikatakan bencana? Karena begitu Inggris meninggalkan tanah Palestina, sayap militer para imigran Yahudi atau yang disebut dengan Hagana saat itu itu melakukan operasi militer besar-besaran, melakukan agresi militer besar-besaran. Mereka menyerang semua kota-kota yang dihuni oleh Palestina dan mereka melakukan pengusiran secara besar-besaran. Anda dapat mengecek sendiri di Google, ada 530 kota yang dihuni oleh orang Palestina. Mereka melarikan diri semuanya saat itu. Jutaan orang Palestina melarikan diri. Pada tahun 1948. Tentu saja, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan hukum internasional. Tidak ada seseorang pun mampu menjustifikasi ini. Apalagi kalau kita melihat dari uh, segi hukum internasional, ketika ada isu dekolonisasi, mungkin ada teman-teman yang sudah mengetahui apa itu dekolonisasi. Hal ini berkaitan dengan self determination right. Self determination rights itu berkaitan dengan people, berkaitan dengan suatu masyarakat, suatu orang yang, men, men, uh, yang, yang tinggal pada suatu tempat tertentu. Persoalannya siapa yang memiliki self determination right? di tanah Palestina. Apakah warga Palestina atau para imigran Yahudi ini? Itu yang menjadi persoalan utamanya. Begitu juga halnya dengan wilayah tanah Palestina. Dari segi hukum internasional kita mengetahui prinsip uti possidetis. Yang intinya adalah wilayah Palestina akan mengikuti wilayah pendudukan kolonial Inggris saat itu. Secara hukum memang saat ini Negara Israel dapat dikatakan memenuhi semua elemen yang ada dalam konvensi multivideo, yaitu Israel memiliki wilayah penduduk, pemerintah, dan kapasitas yang berhubungan dengan negara lain, terlepas dari berbagai kontroversi yang meliputi elemen-elemen tersebut. Namun, yang penting sekarang ini adalah bagaimana kita melihatnya, aspek legalitasnya, sehingga kita melihatnya, apakah ini sebuah penjajahan atau tidak. Dasar klaim dari para imigran Yahudi itu berawal dari satu deklarasi, yaitu deklarasi Balfour. Tahun 1917. Deklarasi Balfour ini adalah deklarasi yang dibikin oleh pemerintah kolonial Inggris yang intinya komitmen Inggris untuk membentuk sebuah national home bagi imigran Yahudi tanpa menghiraukan hak-hak rakyat Palestina. Satu hal yang saya garis bawahi di sini, bahwa tanpa menghiraukan, kenapa saya katakan tanpa menghiraukan, deklarasi Balfour ini muncul, dibuat pada tahun 1917. Ketika Inggris bersama-sama dengan rakyat Palestina berupaya untuk mengusir Turki. Teman-teman masih ingat dengan film Lawrence of Arabia tentunya, Pak. Kan banyak yang mengetahui film itu. Film lama sekali. Ini ada hubungannya dengan Lawrence of Arabia itu. Pada saat itu, untuk mengusir dinasti Ottoman dari Timur Tengah, ini ke dalam konteks Perang Dunia Pertama, Inggris berkolaborasi dengan orang-orang di Palestina dan seluruh Jazirah Arab untuk mengusir dinasti Ottoman. Mereka berkolaborasi. Dan ini perannya dilakukan oleh Lawrence of Arabia dalam film itu. Uh, oleh Lawrence. Di sini, uh, pada saat itu, pemerintah Inggris menjanjikan, please help me and I will give you independence later. Kalau kita berhasil mengusir Turki saat itu. Yang telah berkuasa 400 tahun di tanah Palestina. Janji tersebut diberikan pada tahun 1915, tapi then dan then tahun 1917 Israel maaf uh, Inggris membuat deklarasi Balfour itu sesuatu yang unprecedented bahkan ada terminologi national home national home itu apa sebuah terminologi yang sama sekali tidak pernah dikenal dalam hukum internasional di sini persoalan terbesar yang 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 ada adalah persoalan hak imigran Yahudi tersebut yang mengklaim self determination. Mereka tidak dapat atau kesulitan untuk mengklaim self determination atau legal nexus dengan sebuah wilayah tertentu karena mereka tidak memiliki wilayah. Jadi sebenarnya pada dasarnya para imigran tersebut secara legal tidak memiliki hak-hak Self-determination right tidak memiliki hak untuk mengklaim itu. Oleh karenanya, satu-satunya jalan saat itu bagi para imigran itu adalah menggantungkan semua klaimnya terhadap kekuatan kolonialisme Inggris saat itu. Di sinilah titik persoalannya. Mengapa kita menganggap ini sebuah penjajahan? Karena semua klaim pemerintahan Israel dulu didasarkan pada klaim kolonialisme. Ini yang terjadi. Bagi Israel, mereka tidak mengklaim self-determination, tapi mereka mengatakan legitimasi pendirian negara Israel berdasarkan pada asumsi bahwa hal ini dibenarkan karena situasi khusus. Ada exception buat mereka. Dan ketika saya mengatakan exception ini, ini bukan ucapan saya. Anda dapat melihat, mencek sendiri dalam undang-undang Israel sendiri, namanya Nation State Law, yang dikeluarkan oleh pemerintah Israel tahun 2000 berapa gitu lupa saya. Secara jelas dikatakan the right to exercise of national self determination in Israel in unique is unique to the Jewish people. Unique khusus. Terus terang bagi saya bahwa kenyataan bahwa Palestina merupakan tanah milik leluhur rakyat Israel secara hukum ini sangat problematik kan kita sekarang sering mendengar sekali bahwa oh ini uh, tanah Palestina itu miliknya uh, orang Yahudi Yahudi yang mana Yahudi yang sekarang mendirikan Israel ini adalah para imigran jadi klaim ini bahwa uh, tanah Palestina milik orang Yahudi ini problematik persoalannya ini bukan hanya pada aspek hukum bahkan saya bisa melihatnya dari aspek sains di sini saya bukan saintis, tapi I did some research, little research on this. Tadi saya katakan di awal uh, presentasi, kita semua mengetahui dalam sejarah tanah Palestina telah dihuni oleh berbagai etnis selama ribuan tahun. Tidak hanya Yahudi. Ada orang Palestina. Palestina sendiri itu bermacam-macam keturunannya. Dari pulau kereta Yunani dan bercampur lain dengan dari orang Arab dan sebagainya. Ada orang Mesir, ada orang Kanaan, Turki, Eropa bahkan dari Afrika. Mereka semuanya merupakan bagian dari sejarah Palestina selama ribuan tahun. Dan yang menarik, berdasarkan penelitian dari Hebrew University Yerusalem, mereka baru-baru ini menemukan ada 73 tengkorak kuno di Israel, dan mereka melakukan uji DNA, dan membandingkan dengan orang-orang Yahudi sekarang, dan orang Palestina ternyata DNA orang-orang Yahudi dan orang Palestina memiliki banyak kemiripan dan menunjukkan pada dasarnya mereka berasal dari nenek moyang yang sama, dari segi sains, dari segi DNA, yaitu mereka bermuara pada orang-orang Kanaan yang hidup ribuan tahun yang lalu. Namun, satu hal yang perlu saya tegaskan kembali: apapun hasil penelitian tersebut. Klaim seperti ini jelas tidak memiliki presiden dalam hukum internasional, tapi saya hanya ingin menarik perhatian teman-teman ketika kita mendengar bahwa klaim legitimasi Israel untuk mendirikan negara tanpa mengingkari, mengingkari dengan mengingkari hak-hak Palestina, karena itu merupakan tanah leluhur. Saya hanya membuat ilustrasi sendiri. Coba think about it, bagaimana? kejadiannya bila hal ini seperti terjadi. Karena kalau hal ini bisa terjadi, kalau klaim seperti ini diakui, maka saya khawatir dunia internasional akan timbul kekacauan kalau kita membiarkan semua klaim ini diterima. Sambil contoh, kita mengetahui bahwa penduduk asli Nusantara ini, kalau kita lihat sejarah ribuan tahun yang lalu ke belakang, kita tahu terdiri dari berbagai ras. Terdiri dari berbagai etnis. Dan menurut sejarah orang Indonesia saat ini merupakan perpaduan dari ras-ras tersebut dan perpaduan dari etnis-etnis tersebut. Mereka semuanya selama ribuan tahun tinggal dan membangun peradaban di Nusantara, seperti orang-orang Palestina di tanah-tanah Palestina saat ini. Dan pada saat yang sama, mungkin teman-teman nanya, saya mau informasi ya. Orang-orang Nusantara itu tidak hanya tinggal di Nusantara, tapi berimigrasi, berdiaspora juga sampai di Afrika di Madagaskar. Contohnya, nenek moyang orang Nusantara ribuan tahun yang lalu juga berlayar, menyampe Pasifik dan/atau Pasifik ke Indonesia ke Nusantara, dan juga ke Madagaskar, Afrika. Bahkan sampai kini, bukti-bukti keterkaitan orang Madagaskar dengan orang-orang Nusantara sangat jelas bahwa mereka memiliki keterkaitan etnisitas dari bahasa, budaya, dan fisiknya juga. Poinnya apa di sini? Saya ingin bertanya pada teman-teman semua, coba Anda bayangkan apabila seandainya, ini seandainya, ini, ini hanya perumpamaan, orang-orang orang-orang Madagaskar yang memiliki keturunan Indonesia yang telah berimigrasi ribuan tahun yang lalu itu, pada tahun 45 atau tahun 40-an kembali ke Indonesia, pada zaman Belanda, mereka berimigrasi, kemudian menguasai tanah ini orang-orang Indonesia, dan mereka memproklamasikan negara sendiri. What do you think? Can we accept this? Ini persoalannya: ada orang-orang asing datang ke Indonesia, memproklamasikan negara di Indonesia, dan mereka mengatakan ini adalah Indonesia, dan orang Indonesia menjadi orang lain, dan orang Indonesia diusir. What do you feel? Tentunya kita semua tidak bisa membayangkan bahwa apabila hari ini terjadi, kita tidak akan pernah menerima orang asing yang hanya mengklaim bahwa dirinya adalah keturunan orang Nusantara mengklaim atas negara kita ini, tanah air kita ini. Ini semua suatu persoalan yang harus kita pahami. Ini merupakan akar persoalannya. Isu kedua yang ingin saya sampaikan di sini adalah setelah Israel merdeka dan mencaplok dan dengan dan sebagainya itu Israel tidak berhenti mereka mencaplok dan memperluas wilayah wilayahnya jadi teman-teman harus mengetahui bahwa batas negara Israel ini sebelum tahun 48 berbeda setelah tahun 48 berbeda setelah tahun 67 berbeda dan setelah tahun 67 berbeda dari sampai hari ini dan semakin lama semakin sempit wilayah Palestina. Persoalannya sekarang dari hukum internasional bagaimana dengan status hukum wilayah-wilayah Israel tersebut terlepas dari two state solution yang yang sudah yang disampaikan oleh resolusi Majelis Umum tahun 47 tersebut dan sebagainya dan banyak banyak resolusi-resolusi uh, yang tadi dijelaskan Pak Muksin yang pada dasarnya in favor of pembentukan two state solution. hukum internasional jelas mengatakan melarang untuk menggunakan kekerasan untuk memperoleh wilayah melalui penaklukan. Karena langkah ini merupakan pelanggaran pilar utama hukum internasional. Pihak PBB secara jelas mengatakan itu. Tidak boleh negara menggunakan use of force terhadap teritorial negeri. negara. Dan ini yang dilakukan oleh Israel. Bahkan tidak hanya dalam piagam PBB saja. Majelis Umum PBB juga mengeluarkan deklarasi of principle of international law secara tegas menyatakan bahwa suatu negara tidak boleh dicaplok dan oleh karenanya semua langkah pencaplokan tanah atau aneksasi negara-negara lain tidak boleh diakui menurut hukum internasional. Dan satu hal yang perlu kita catat sampai hari ini sampai hari ini resolusi Dewan Keamanan PBB tidak pernah mengakui pencaplokan tanah Palestina oleh Israel terutama yang di barat dan di Gaza. Yang paling awal adalah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 242 yang pada tahun 67 yang pada dasarnya menyatakan bahwa Perolehan wilayah melalui tindak kekerasan tidak dapat diakui dan meminta Israel mundur dari semua wilayah yang diduduki. Malangnya resolusi ini tidak pernah berjalan efektif. Resolusi ini diikuti dengan berbagai resolusi yang lain, tapi hanya dari resolusi yang satu menjadi resolusi yang lain tanpa ada tindakan konkret. Baik, mohon maaf, tidak. Pak Dirjen, waktunya sisa dua menit. Oke. Okay. Saya, saya hampir ini, dan tidak hanya itu saja, Israel juga melakukan transfer of population dengan membangun secara masih pemukiman Yahudi, dan ini juga merupakan persoalan besar. Pemukiman Yahudi tadi, Pak Mungsi, sudah mengatakan di, sengaja dibuat adalah untuk menulis kembali demografi populasi dan de, uh, di, di kawasan Palestina. Dari semua yang kita sampaikan di sini, bahwa jelas bahwa konflik Palestina berakar pada pengingkaran terhadap hak rakyat Palestina oleh kolonialisme. Penjajahan rakyat Palestina jelas bertentangan dengan hukum internasional. Oleh karenanya, Indonesia selalu mendukung, dan ini sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu mewujudkan perundingan multilateral dengan two-state two state solution dengan beberapa elemen pokok. Elemen pokoknya antara lain, satu, batas negaranya, batas uh, Palestina harus batas sebelum tahun 67 kedua Yerusalem sebagai ibu kota Palestina dan hak rakyat Palestina untuk kembali serta dan terakhir yang cukup sangat sensitif yaitu penyelesaian pemukiman ilegal Yahudi di Palestina. Saya rasa saya harus berhenti di sini. Terima kasih banyak Bupati Dirjen. Baik, terima kasih Pak Dirjen, Pak Dubes yang sudah menyampaikan ya history sejarahnya ya seperti apa kemudian juga Uh, mengapa Indonesia kemudian menganggap apa yang dilakukan oleh Israel itu merupakan suatu penjajahan, dan juga tadi juga mengafirmasi bagaimana posisi Indonesia dalam isu ini. Baik, rekan-rekan sekalian, keempat narasumber sudah memaparkan materi. Uh, kita langsung ke sesi Q&A, sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk dan sudah dikurasi oleh panitia, dan kita langsung saja mungkin ya ke pertanyaan yang pertama ini ditujukan. Kepada Pak Trias, Pak Trias mendapatkan pertanyaan pertama, tapi juga nanti mungkin bisa ditambahkan oleh narasumber yang lain. Pertanyaannya dari Silky Flea, dari Iain Pontianak, dan juga berharap bahwa narasumber lain juga bisa menjawab. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara membedakan sumber berita tentang Palestina dengan baik? Mohon narasumber dapat berbagi sumber-sumber berita valid tentang Palestina agar tidak terjebak pada sumber-sumber informasi yang bercampur kepentingan kelompok tertentu. Pak Trias mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Terima kasih. Saudara Juli Fri. Ya. Dari? Dari Iain Pontianak. Dari Iain Pontianak, ya. Tadi saya jelaskan ada media mainstream dan media sosial. Tentunya kita mesti mesti pertama-tama berpedoman pada media mainstream. Yang tadi saya sampaikan, yang dikelola secara profesional, ya wartawannya profesional juga, ya, itu itu juga bisa koran, televisi, juga misalnya online, online lain yang memang profesional, itu yang ada pertanggung jelas. Ya. Saya rasa yang tadi saya sampaikan, jangan mudah percaya hanya pada berita-berita yang beredar dalam di di apa namanya media sosial, seperti WA, Twitter yang dilempar oleh orang per orang yang biasanya ngutip dan ngutip dan ngutip dan ngutip, ya. kemudian disebarluaskan. Jadi harus hati-hati. Tadi makanya seperti reuters cek tadi kan ada, ada sekarang ada alatnya alat gitu alat untuk mengecek itu misalnya foto itu benar enggak ini ada ada cara-cara yang di situ ada bisa kita menggunakan cara itu juga jadi tadi benar enggak ini jadi kalau Anda misalnya bungsu Dufli menerima sebuah berita dari media sosial dari kawan misalnya ya paling mudah paling mudah cek saja pada situs-situs media yang resmi yang resmi katakanlah kalau itu ada kan bisa nanti bisa dibanding-bandingkan itu pun setiap media kan juga ada kepentingan masing-masing tapi yang yang kita ucapkan ya kalau beri sebut saya sebut misalnya internasional misalnya BBC lah, lah media yang resmi ya kan kalau di Indonesia ya media-media yang resmi yang 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 mereka yang mempertanggungjawabkan semua yang disebarluaskan ya jadi dia harus 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 peka harus hati-hati kan? berarti jangan segera percaya cek dulu dalam prinsipnya dalam dunia sekarang ini kan ada paradox of plenty informasi. Begitu banyak informasi yang membanjiri kita. Ya, membanjiri kita. Sebagai masyarakat yang terdidik, ya, terdidik harus pinter-pinter memilah-milah dan akhirnya memilih dari banjirnya informasi itu. Ya. Karena banjir informasi, kita masyarakat terdidik tentu tidak asal menelan begitu saja semua informasi yang ada. Ya. Harus memilah-milah dan mendidik. Ketika memilah-milah itu, tadi saya sampaikan, dibandingin, ada nggak sumber lain? Ya. Setiap kelima, -kelima ini benar nggak? Sumber lain ini benar nggak? Sumber lain dicek pada sumber lain lagi. Katakanlah, nah sekarang sangat mudah. Nggak usah, nggak usah kasus di luar negeri, kasus di dalam negeri pun, itu bisa bisa sangat terjadi. Ah tiap hari muncul. Ya. Tiap hari muncul misalnya COVID ini juga ah, ada berapa banyak korban oh, yang meninggal nah, Enggak ada misalnya, jumlahnya ya, beda. ya kan? Atau kalau pas musim penghujan ini banjir, yang muncul kapan banjir kapan itu? Foto mudah, foto di-upload lagi itu yang terjadi. Ya. Sehingga sekali lagi ceklah kepada media-media, media-media yang yang kredibel, ya. karena media itu modal utamanya adalah Kredibilitas. Ya. Kalau nggak kredibel sekali nggak kredibel akan ditinggalkan bacanya Kira-kira itu. Terima kasih. Nah, Intinya adalah mencari sumber yang kredibel, dapat dipercaya. Jangan cari sumber-sumber yang asal-asal seperti itu. Baik, uh, Pak Dubes Musin mungkin ingin menambahkan, silakan. Ya terima kasih Mbak Patricia. Saya kira itu sudah sangat uh, tepat. Tapi saya ingin menambahkan bahwa bagaimana kita menginterpretasikan sebuah informasi apakah itu kredibel atau tidak. Selain dari sumbernya, kita harus mempunyai pemahaman substantif yang holistik dan komprehensif, yang sangat fundamental. Jadi pemahaman tentang sejarah seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, itu menjadi sangat penting alat bagi kita untuk menilai informasi kredibel atau tidak. Sebagai contoh, uh, uh, isu yang utama di Palestina ini kan yang paling utama adalah illegal settlement. Dan illegal settlement itu sudah ada sejak dulu yang seperti disampaikan oleh Pak Abdul Qadir, dan ini kemudian dicoba oleh Israel dilegalisasi dalam bentuk hukum-hukumnya. Yang terakhir, sebagaimana tadi disampaikan, itu adalah nation state law. Itu yang disepakati pada tahun 2018, bulan Juli. Walaupun kalau kita lihat itu pengambilan suara di parlemen Israelnya sendiri sangat tipis, yang mendukung itu 62 suara dan yang menentang 55 suara. Ada absen, absen, abstention dua suara. Jadi ini juga menunjukkan bahwa di Israel pun terjadi sebuah apa namanya polemik terkait dengan hukum itu sendiri. Mengapa ada polemik? Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Pak Abdul Qadir, yaitu bahwa self determination is unique to Jewish. Yang kedua, pemberlakuan bahasa Yahudi sebagai bahasa nasional, baik itu kepada komunitas Yahudi maupun Arab di Israel. Bahasa Arab sendiri hanya mendapatkan status special status. Dan yang ketiga. Ini yang paling uh, sangat meng, merisaukan dan perlu kita lihat terus adalah bahwa uh, settlement is a national value, jadi menjadi value-nya bangsa Yahudi atau orang-orang Israel adalah settlement. Jadi, tidak mengherankan kalau kemudian mereka sedikit demi sedikit berangsur-angsur bergeser dari isu two-state solution menjadi uh, one-state solution dengan cara creeping annexation dengan pembangunan illegal settlement. Jadi kalau saya kembali tadi adalah perlunya pemahaman secara fundamental dan substantif yang holistik dan komprehensif. Terima kasih. Iya artinya kemampuan kita untuk menginterpretasi informasi itu diperlukan ya agar mendapatkan informasi yang benar dan juga kredibel. Baik mungkin um, Bang Onim ada yang ingin menambahkan mungkin sumber-sumber. Uh, <tuh> Mana kira-kira yang bisa menjadi panduan untuk generasi muda mendapatkan informasi yang benar. Ya, Patricia, untuk mendapatkan informasi yang valid tentunya dalam hal ini sangat kompleks ya di mana saya sendiri jika mencari informasi tentang jumlah warga Gaza yang meninggal dunia itu tidak mengambil dari sumber lokal karena kita tahu sendiri saking emosionalnya mereka kadang loss kontrol. Saya lebih, kalau jumlah kematian atau yang meninggal dunia itu mengacu kepada pihak Kementerian Kesehatan di Palestina. Itu pun, saya harus menyaring informasi sevalid mungkin, dan saya sendiri untuk mempublish informasi di Palestina itu lebih berhati-hati dan sudah yakin betul dari minimal delapan sumber yang saya dapatkan itu baru saya bisa publish. Jadi teman-teman di Indonesia jangan terlalu berpatokan dengan informasi dari lembaga-lembaga yang apa namanya tanda kutip untuk mencari donasi itu jangan berpatokan seperti itu bahkan sampai ke tingkat Al Jazeera pun jika terjadi peperangan seperti ini ya mereka apa namanya menunjukkan identitas mereka yang bisa dikatakan lebih los control ya yang pada akhirnya Uh, apa namanya uh, sebenarnya Al Jazeera sangat bagus, sangat bagus. Tapi ya seperti itu, lebih apa namanya uh, cara peliputannya ke darah atau kematian sedangkan uh, bagaimana rasanya jika dilihat oleh keluarga yang anaknya sudah meninggal apalagi Patricia beredar banyak foto di Indonesia yang kematian itu diangkat, dipublish. Coba kita bayangkan bagaimana perasaan keluarga mereka atau orang tua mereka melihat anaknya itu dipublish, kemudian dicatat nomor rekening, terus dengan narasi yang ini sebenarnya harus kita hindari seperti ini. Saya sendiri berada di lapangan dan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga yang kehilangan anak mereka, terus tiba-tiba melihat foto-foto yang beredar di Indonesia ini saya katakan jangan menjual lah ya atau mengambil kesempatan di atas penderitaan kita se sewajarnya saja kalaupun nanti publik itu sudah kita edukasi maka dengan sendirinya insyaallah mereka akan apa namanya konsisten membantu tidak hanya pada saat terjadi peperangan Patricia baik artinya mendapatkan ya, atau mencari informasi kepada yang memiliki otoritas memiliki wewenang untuk memberikan ya. informasi yang valid baik uh, Pak Dirjen mungkin ditahan dulu kita akan ke pertanyaan selanjutnya Pak Dirjen karena ini langsung ditujukan untuk Pak Dirjen dan juga Pak Duta Besar Musi Syihab ini pertanyaannya adalah dari Jaya Sunan Salah satu poin yang disampaikan Bumenlu adalah perlunya mengirimkan pasukan perdamaian ke konflik Palestina-Israel. Bagaimana tindak lanjut, tindak lanjut poin tersebut mempertimbangkan mekanisme veto Dewan Keamanan PBB? Mungkin saya berikan kesempatan dulu kepada Pak Dirjan. Dipersilakan. Mungkin Pak Muksin dulu menjawab pertanyaan ini lebih tepat. Terima kasih. Terima kasih. Um, saya kira ini um, jangan sampai ada salah mispersepsi. Yang diusulkan adalah international presence. Mm -hmm. International presence itu adalah sebuah mekanisme untuk mengobservasi proses yang terjadi di lapangan. Dan ini pernah dilakukan seperti yang saya sampaikan eh, tadi di presentasi adalah pada saat terjadi pembantaian di wilayah eh, tepi barat Hebron, kemudian eh, masyarakat internasional dalam hal ini Dewan Keamanan PBB dan kemudian di, uh, uh, di kemudian dikukuhkan di Oslo Accord kedua tentang perlunya temporary international presence in Hebron. Nah, yang kita inginkan saat ini tentu ini adalah perjuangan yang panjang adalah temporary international presence di misalnya Yerusalem supaya kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan bisa diobservasi. Bagaimana Israel Defense Force melakukan pelanggaran? Bagaimana harassment, harassment itu bisa dilaku, uh, dimonitor? Dan yang melakukan observer ini adalah negara-negara yang dianggap uh, uh, independen dan objektif. Sebagaimana pada saat uh, International Presence di Hebron, itu ada Norwegia, ada Swedia, ada Italia, dan beberapa negara lain. Saya kira itu uh, tidak mudah memang. Uh, tetapi upaya untuk menyuarakan itu juga semoga menjadi salah satu bentuk political pressure kepada Israel untuk mengurangi kadar kekerasannya paling tidak. Saya kira itu. Terima kasih. Oke okay, baik Pak Dirjen ada yang ingin ditambahkan? Uh, sedikit saja. Saya hanya mau menambahkan dari aspek lainnya bahwa memang untuk mewujudkan international presence monitoring yang dijelaskan oleh Pak uh, Pak Muksin sebelumnya itu semua memerlukan dua syarat. Syarat pertama perlu ada konsen dari negara yang sempat, otoritas tempat dalam hal ini tentunya Israel. Dan kedua, perlunya ada keputusan PBB, keputusan Dewan Keamanan PBB. Walaupun secara teknikal Dewan Keamanan PBB bisa uh, mengambil keputusan tanpa persetujuan negara setempat, itu dilakukan dengan uh, suatu mekanisme sendiri, yaitu mekanisme uh, enforcement measures, upaya paksa. Tapi hal ini saya saya terus terang buat saya, saya pribadi kalau kita melihat sejarah bagaimana penanganan Palestina di Dewan Keamanan PBB, hal ini memang cukup sulit. Tapi sekali lagi sebagaimana disampaikan Pak Moksin bahwa hal ini sama sekali tidak akan menyurutkan upaya Indonesia untuk membantu dan terus menyuarakan kita tidak akan pernah surut. Kita mengetahui banyak bahwa banyak sekali tantangan dan tantangan untuk memperjuangkan dan membela hak-hak rakyat Palestina itu adalah suatu langkah yang sangat tidak mudah. Oke, okay. jadi jangan sampai ada salah persepsi, ya Pak Dubes. Ya, ini yang dimaksud adalah soal international present monitoring. Benar, demikian. Dubes, iya, yeah. oke. Okay. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih ditujukan untuk Pak Dirjen dan juga Pak Doton Sarmonsi Syihab, yaitu dari Randika Universitas Merdeka. Apakah memungkinkan untuk Indonesia membuka hubungan diplomatik resmi dengan Israel? Jadi kita bisa membantu Palestina lewat jalur diplomasi, demikian. Pak Duta, Duta Besar mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Nanti mungkin dilengkapi oleh mentor saya, Pak Dirjen Abdul Qadir. Yang pertama untuk membuka hubungan diplomatik kita harus melihat dari berbagai aspek. Memang masing-masing negara mempunyai perspektif dan kepentingannya masing-masing. Bagi kita, ada idealisme dan juga mandat konstitusi tentang upaya untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia, karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan bagi kita, perspektif apa yang terjadi di lapangan sekarang di Palestina adalah salah satu bentuk penjajahan dunia kepada Palestina, penjajahan Israel kepada Palestina. Oleh karena itu, Secara konstitusional, nampaknya ini masih belum memenuhi kriteria. Yang kedua, perlu kita lihat bahwa secara politik di forum-forum internasional, kita mempunyai kredensial yang sangat-sangat bagus karena kita selalu menyuarakan hal-hal yang sifatnya prinsipil. Kalau kita membuka hubungan diplomatik dengan Israel maka resikonya adalah meruntuhkan segala kredensial politik yang selama ini sudah kita bangun. Dan itu akan membuat posisi Indonesia tidak hanya untuk isu Palestina, tapi isu-isu lain di forum internasional akan dianggap bahwa Indonesia sudah bergeser dari sikap prinsip selama ini. Itu akan menyulitkan kita, posisi kita di gerakan non-blok, posisi kita di uh, grup 77 dan posisi kita di grouping-grouping yang lain. Jadi akan sangat menggerogoti kredibilitas kita sebut. Yang ketiga, perlu kita juga melihat dari sisi keuntungan apa sebetulnya yang akan kita peroleh. Apakah benar kita akan menjadi uh, apa namanya Israel akan menjadi lebih tunduk, akan menjadi lebih ramah kepada Palestina, dengan membuka hubungan diplomatik, saya kira sejarah sudah membuktikan beberapa negara yang hmm. uh, dianggap uh, dapat memberikan pengaruh cukup besar kepada Israel. Uh, saya kira tidak sepenuhnya efektif, paling tidak dari perspektif uh, kita. Tentu, uh, kita menghormati uh, keputusan dari masing-masing negara, uh, jadi uh, perlu kita perhitungkan baik-baik utamanya tentang kredibilitas dan kredensial yang sudah kita miliki akan sangat tersandra dan tergadaikan. Terima kasih. Artinya untuk saat ini belum ada ya, Pak ya Belum, baik. Ingin ditambahkan, Pak Dirjen, silakan. Ya, sedikit saja, uh, Bu Patricia. Saya hanya mau menambahkan dengan merujuk sebuah fakta yang terjadi akhir tahun yang lalu, yaitu pada saat itu Bapak Presiden kita, Presiden Joko Widodo, secara langsung menelpon Presi, eh, Mahmud Abbas, eh, Perdana Menteri Palestina pada saat itu. Dan secara tegas, Bapak Presiden menyatakan bahwa Indonesia tidak akan melakukan normalisasi selama two-state solution belum terwujud. Di mana kemerdekaan Palestina belum terwujud dengan kemerdekaan yang sesuai dengan parameter internasional. Terima kasih. Saya ingin mendengar pandangan dari Pak Seperti apa kira-kira yang terkait dengan hal ini? secara resmi kan pembandangan tadi disampaikan Pak Dubes dan Pak Dirjen. Alasannya sangat jelas, satu mandat konstitusi. Ya kan? Mandat konstitusi jelas, kedua, idealisme tadi. Kemudian yang ketiga tadi fakta lapangan, ya kan? Fakta lapangan kita lihat memang memang dengan Israel kan penjam makin jelas ya? dengan proyek-proyek pro proyek perluasan permukiman makin jelas bagaimana sifat kolonialismenya itu, ya kan? Yang tadi saya sampaikan di kalau nanti Bang bisa menambah barat ya. Misalnya di tepi barat saja, ya karena perluasan permukiman itu sekarang ini paling kurang ada 750 ribu Yahudi di situ yang tersebar di 250 permukiman. Nah itu kan artinya artinya kan sudah melanggar kalau dianggap bahwa Oslo itu juga kesepakatan mereka, nah pembatasan itu kan sudah dilanggar semuanya itu, ya. Ada untuk perluasan wilayah, perluasan penjajahan karena itu adalah penjajahan, maka baik kita itu sangat bertentangan dengan konstitusi kita, dengan mandat yang harus diemban para diplomat kita ini untuk ya saya pernah ketemu misalnya dengan Simon Peres waktu itu ngomong wah kepengen banget ya, dua kali kita ketemu pengen banget kita hubungan dengan Indonesia bahwa, bahwa, kemudian kan saya tahu saya orang Indonesia posisinya seperti tadi sampaikan Pak Presiden Pak Dirjen ini loh kami Indonesia punya konstitusi seperti ini ya melawan penjajahan segala bentuk penjajahan. Jadi itu tidak mungkin, tidak mungkin terjadi, ya mungkin terjadi. Sekali lagi, siap saya, saya memang ya memang ada orang yang mengatakan bagaimana mungkin Indonesia mendorong perjanjian terciptanya perdamaian kok hanya berhubungan dengan satu, pihak, ya, ada yang itu kok satu pihak saja. Bagaimana mungkin mendorong pihak yang lain? Dan dua harus muter lewat mana? Ya, tapi tapi adalah prinsip tadi prinsip kita dalam membangun hubungan diplomasi dengan negara lain. Untungnya apa tadi? Setiap hubungan internasional selalu berdasarkan untuk national interest kita. Itu apa keuntungan kita boleh dengan menjalin hubungan diplomasi? Kalau tadi diuraikan oleh Pak Dubes tadi, ternyata kerugiannya banyak, ya. Kredensial kita juga runtuh dan sebagainya, dan sebagainya. Artinya tidak ada gunanya. Tapi yang paling penting adalah mandat konstitusi itu, ya. itu yang harus kita jaga, harus kita laksanakan. Terima kasih artinya tidak mungkin terjadi Patrias. Oh, sampai sekarang enggak baik. selama itu, selama apa namanya Palestina merdeka yang berdaulat itu belum terwujud. Saya rasa akan terjadi, ya. Jadi itu kan perjuangan bangsa Indonesia yang sekarang di depannya Ibu Menru itu kan memperjuangkan berdirinya negara Palestina merdeka yang berdaulat di tepi barat ya kan dengan kota Gaza timur itu. Nah itu kan jadi persoalan. Yerusalem itu timur itu kan dulu wilayahnya Yordania yang 1948 kan Yordania yang dianeksasi tahun 67 dan kemudian oleh Israel secara sepihak disahkan menurut hukum Israel sebagai ibu kota yang bersatu dan abadi itu kan Israel yang itu berabadi. Hasilnya bagaimana itu nggak mungkin, nggak mungkin terjadi. Karena kalau wilayahnya wilayahnya tepi barat tadi saya sudah jelaskan digrokoti terus terbar kan grokoti terus, ya kan? Itu ibarat kan daerah yang subur itu, daerah ada danau kene dan sebagainya yang subur, kan berpotensi terus dengan pembangunan eh, perumahan permukiman baru yang tadi dikatakan Pak Dubes sebagai fair national value Israel permukiman itu, itu itu kan bawaan dari sejak mereka lakukan aliyah masuk ke Yerusalem ke timur ke Palestina untuk membangun permukiman-permukiman mulanya beli nyabut nyabut rebut dan perang dan sebagainya sekali lagi, karomat saya, selama negara Palestina merdeka yang berdaulat itu dengan wilayah tepi barat, jalur Gaza, ibu kota Yerusalem Timur belum terwujud, tidak ya, mungkin itu bukan diplomasi di, dilakukan di ada ada dibentuk dibangun antara Indonesia dan Israel. Kira-kira gitu. Semoga memberikan pencerahan untuk Randika dari Universitas Merdeka yang sudah mengajukan pertanyaan. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih pertanyaan untuk Pak Dirjen dan juga Pak Dubes dari Sofian Horuzat. Dan juga, ini beberapa pertanyaan serupa terkait dengan ICC. Terkait dengan keberadaan ICC, mengapa ICC kurang tajam dalam isu Israel-Palestina? Apakah Indonesia bisa berperan lebih besar dalam mencegah impunitas dari Israel, misalnya, dengan mendukung upaya membawa Israel ke ICC? Apakah Indonesia dapat memainkan peran untuk mendukung upaya tersebut, Pak Dubes? Mungkin saya kira Pak Dirjen. Pak Dirjen, Oke. Okay. Salah satu salah seorang lawyer kami. Silakan Pak Dirjen. Uh, terima kasih. Mengenai peran ICC uh, uh, di tanah Palestina jelas Indonesia sama sekali uh, uh, sangat mendukung uh, upaya untuk mencegah impunitas semua pelanggaran uh, human rights, genosida dan 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 uh, kejahatan kemanusiaan itu kebijakan Indonesia selama ini Indonesia sangat mendukung itu. Meskipun demikian sampai saat ini memang Indonesia masih belum menjadi pihak pada uh, Rome Statute ini dengan, uh, dengan berbagai pertimbangan pertimbangan lain oleh karenanya karena Indonesia bukan menjadi pihak, oleh karenanya kita tidak dapat melakukan peran khusus untuk mengenai masalah ini di ISIS karena kita tidak masuk di dalamnya. Namun satu hal yang perlu saya sampaikan di sini, Israel sendiri juga tidak menjadi pihak di sini. Israel juga tidak menjadi pihak, tapi Palestina menjadi pihak dan Palestina sudah menyampaikan sudah melakukan referral ke ICC untuk melakukan penuntutan terhadap crimes against humanity yang terjadi di tanah Palestina dan Pak Tanap ICC sudah melakukan pemeriksaannya dan mengatakan bahwa mereka kasusnya di dapat diterima dari segi yurisdiksi dan dan dikatakan pula bahwa Palestina sebagai negara untuk tujuan yurisdiksi tersebut sudah sudah memenuhi syarat sehingga Palestina maaf ICC dapat menerima gugatan Palestina tersebut. Saat ini persoalannya adalah bagaimana ICC akan menjalankan fungsinya karena Israel pasti menolak karena ICC tidak dapat memaksakan untuk memasuki ke uh, suatu daerah tanpa seizin, uh, seizin, negara itu atau kalau uh, uh, atau kalau ada uh, resolusi Dewan Keamanan PBB yang memaksakan uh, serta memberi hak kepada ICC untuk memasuki negara tersebut. Baik, Pak Dubes ada yang ingin ditambahkan? Cukup baik. Uh, pertanyaan selanjutnya, terima kasih Pak Dirjen sebelumnya sudah menjawab, semoga memberikan pencerahan ya untuk Sofian yang sudah bertanya terkait dengan ICC. Kemudian pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Bang Onim. Bang Onim, pertanyaannya dari Christian Ibrahim. Apakah ada program yang dikhususkan untuk peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak Palestina? Karena bisa dibayangkan kesulitan anak-anak Palestina untuk belajar dengan situasi yang tidak kondusif termasuk minimnya akses internet, bang Oni. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari uh, Christian. <tuh> Perlu sampaikan bahwa agresi yang terjadi atau dilakukan oleh pihak Israel ini adalah salah satu uh, misi mereka untuk uh, mempersempit bagi anak-anak dan juga uh, para mahasiswa dalam rangka mendapatkan ilmu, karena ini adalah misi mereka untuk mempersulit bagi anak-anak dan juga mahasiswa mendapatkan ilmu seperti di negara lain tentunya. Salah satu yang sudah terbukti yaitu adalah blokade yang terjadi selebih dari 14 tahun ini adalah salah satu misi oleh Israel juga untuk membatasi bagi mahasiswa dan juga anak-anak Gaza bisa mendapatkan ilmu yang yang memadai tentunya. Seperti itu yang saya ini akan tetapi kita dari Nusantara Palestina Center alhamdulillah telah membuka salah satu sekolah yang kita namakan Nurani Indonesia. Ya, di sekolah ini kita menyediakan guru dan tim medis serta berbagai aktivitas lainnya. Ini adalah salah satu dukungan konkret tentunya dari Nusantara Palestina Center. Dan kami juga alhamdulillah Patricia dari setiap kali terjadi peperangan semakin bertambah jumlah anak yatim saat ini 34 ribu. Kami punya pilot project program unggulan ada orang tua asuh di mana kita lihat sendiri pada saat terjadi peperangan anak yatim tidak terurus alhamdulillah diurus oleh orang tua asuh mereka di Indonesia yang kita kenal dengan program orang tua asuh. Patricia, mungkin saya tambahkan sedikit tentang sudah pantaskah Indonesia buka diplomasi dengan Israel? Saya sebagai warga non pemerintah punya pemahaman sendiri yaitu jika detik ini Israel memberikan kemenangan terhadap Palestina maka pasti kita akan buka hubungan dengan Israel. Akan tetapi jika belum diberikan kemerdekaan maka sampai itu juga kita tidak mungkin menjalin kerjasama seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Dubes tadi dan Bapak Dirjen serta Bang Trias tadi. Jadi saya hanya menyimpulkan saja apa yang disampaikan oleh pihak pemerintah. Patris ya. Sepakat dan juga senada ya Bang Onim terkait dengan uh, diplomatik Indonesia dan juga Israel. Baik, kita ke ya. pertanyaan selanjutnya dan karena mengingat waktu, ini adalah pertanyaan yang terakhir. Jin, Pak Dirjen, Pak Dubes, Pak Trias, dan juga Bang Onim, ini pertanyaan ditujukan kepada Pak Dirjen dan juga Pak Dubes. Pertanyaannya dari Desi Anggreni dari Universitas Merdeka. Di artikel, sedang ramai pembahasan penolakan Indonesia terhadap resolusi responsibility to protect atau R2P dan pencegahan genosida di sidang umum PBB. Apa maksud dari posisi tersebut? Pak Dirjen, silakan. Oke, okay. terima kasih banyak. Saya hanya mau memberi jawaban ringkas saja. Pemberitaan terakhir-terakhir ini mengenai posisi Indonesia tentang resolusi dengan R2P menurut saya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Fakta yang sebenarnya adalah Indonesia tidak pernah menolak R2P, Indonesia tidak pernah menentang upaya internasional untuk mencegah genosida dan crimes against humanity. Itu bukan posisi nasional. Voting no yang diambil oleh Indonesia kemarin adalah voting berkaitan dengan masalah prosedural, yaitu tentang di mana forum R2P tersebut harus dibahas. Ini persoalan agendanya di bawah agenda mana. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa posisi tersebut sama sekali tidak berhubungan dan mengkaitkan bahwa seolah-olah posisi Indonesia kemarin tersebut itu berarti Indonesia tidak mendukung r tidak. Karena semenjak tahun 2005 di mana r disepakati oleh World Conference Outcome pada tahun 2005, saat itulah Indonesia mendukung pembentukan apa itu pembahasan r 2 dan pada saat itulah, sejak itulah Indonesia selalu aktif dalam semua persoalan pembahasannya. Persoalannya adalah di sini adalah bagaimana melaksanakan R2P. R2P itu adalah sebuah konsep yang masih belum jelas. Suatu konsep yang masih perlu kejelasan bagaimana operasionalisasinya, bagaimana implementasinya. Saya hanya mau mengajak teman-teman suatu memberikan ilustrasi. Teman-teman semua mengatakan r kenapa dikritik? Anda tahu nggak contoh r yang paling bagus saat ini yang baru terjadi? Contoh r yang terjadi hari ini adalah otorisasi penyerbuan terhadap di Libya saat ini. And we know what happened in Libya and we know what konsekuensinya seperti apa. Hal itu terjadi karena ketidak ada bagaimana r itu harus dilaksanakan. Indonesia sangat sepakat bahwa r untuk di selalu didukung di, 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 di dan Indonesia sepakat untuk mencegah, mencegah genosida dan kejahatan kemanusiaan. Namun demikian, at the same time kita harus hati-hati bagaimana R2P itu tidak disalahgunakan, bagaimana R2P itu dapat digunakan benar-benar untuk tujuan kemanusiaan bukan untuk tujuan lainnya. Terima kasih. Silakan, Pak Dubes kalian menambahkan. Oke. Okay. Oke, okay, sudah bergabung bersama dengan kita ada Pak Dirjen Multilateral, Pak Febri yang juga akan um, menjawab menambahkan jawaban dari Pak Dirjen terkait dengan AKTP ini. Silakan Pak Dirjen Multilateral. Baik, terima kasih. Pak Dirjen oh, bisa eh. mendengar suara saya? Mohon maaf videonya off ya. Karena okay. tidak apa-apa, silakan, Pak Dirjen. Mungkin uh, hanya menambahkan saat uh, senada dengan sampaikan Pak, Dir, Pak Dirjen Aspasar mengenai R2P. Jadi, ini adalah mengenai isu. Sebetulnya, ada kesimpangan. siuran melihat isu uh, penolakan kita. Penolakan kita sama sekali bukan masalah penolakan substansi pembahasan R2P, tapi lebih pada penolakan keinginan untuk membuat agenda baru untuk membahas R2P, sementara agenda yang lama sudah ada. Jadi tentunya kalau kita ingin membahas suatu isu di dalam PBB, maka kita harus tentukan dulu parameternya, modalitasnya. Nah, inilah yang sekarang sedang berjalan di agenda yang lama, tapi agenda parameter parameter modalitas belum selesai, ingin dipindahkan ke agenda baru. Jadi saya rasa ada suatu Uh, loncatan yang yang kurang komprehensif ya pada saat urutan-urutan kita membahas suatu isu nah, sementara agenda lamanya masih ada tapi dipaksakan ingin agenda baru ini sebabnya kenapa kita tolak banyak pertanyaan yang menyampaikan kenapa sih tidak abstain saja gitu kan kan banyak juga yang abstain nah memang masalahnya bukan masalah abstain saja tapi kita kan posisi kita dalam uh, dalam uh, bersikap terhadap suatu resolusi sudah sangat jelas dan kita prinsipal ya ada prinsip-prinsip yang memang kita pegang sehingga prinsip-prinsip itulah yang tidak memungkinkan kita untuk even abstain uh, konsultasi sudah dilakukan jadi resolusi ini tidak tiba-tiba dari langit jatuh tapi sudah dilakukan beberapa kali konsultasi uh, dengan negara-negara pengusung resolusi dan uh, dalam konsultasi sudah kita sampaikan juga berkali-kali uh, bahkan uh, kita sampaikan juga Sebelum voting kita lakukan juga lagi eksplanasi. Jadi ada nama namanya explanation of vote yang kita lakukan before the vote. Jadi artinya mereka juga sudah aware sebetulnya kenapa kita tidak bisa menerima itu karena sejak dari konsultasi kita sudah sampaikan. Hanya masalahnya menjadi diperumit dengan keluarnya shame list ya. Ini kan yang jadi masalah nih adanya shame list oleh UN Watch. Nah, saya juga agak heran kenapa ada shameless ini. Mestinya UN Watch itu tahu kalau memang betul-betul dia pemerhati apa yang terjadi di UN mestinya dia tahu bahwa dalam resolusi ini kalau kita memilih kita bersikap dengan eksplanasi kita adalah satu paket. Jadi tidak bisa kita disamakan dengan orang lain yang juga menolak tapi dengan eksplanasi yang berbeda. Jadi ini saya sayangkan adanya seamless ini yang kemudian mengakibatkan kesimpang siuran. Demikian kira-kira Mbak Patricia tambahan. Tadi yang sampaikan Pak Kadir sudah cukup lengkap saya rasa. Baik, Pak Dirjen Multilateral, Pak Febrian Rudiar, terima kasih sudah menambahkan dan Pak Dubes juga nampaknya ingin menambahkan terkait dengan isu ini, silakan. Ya, terima kasih, saya kira sudah digarisbawahi oleh Pak Dirjen Kerjasama Multilateral terakhir ini yang perlu kita perhatikan ini kembali ke pertanyaan paling awal. Bagaimana kita menyaring informasi yang benar? Ini salah satu contoh distorsi informasi dan misinformasi. Jadi untuk melihat informasi yang benar juga, kita harus melihat sumbernya dari mana. Tujuannya apa? Itu kita harus kritis. UN Watch ini adalah salah satu uh, NGO yang salah satu tujuannya di websitenya sudah jelas-jelas menentang segala bentuk anti-Israel di PBB. Dan kemudian dia mencoba melakukan segala hal untuk twisting information yang akhirnya terjadi distorsi informasi di masyarakat. Tujuannya apa? Supaya mendistract agar energi kita, Perhatian kita tidak lagi kepada Palestina, tapi kepada isu artupi yang sebetulnya kita komited dan akan terus komited terhadap isu artupinya. Yang kedua, UN Watch ingin memframing di media sedemikian rupa seolah-olah Indonesia tidak punya legitimasi moral untuk mendukung Palestina. Ini harus kita perhatikan secara hati-hati. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak ada kaitannya sama sekali tapi mereka mencoba mengkait-kaitkan dan akhirnya terciptalah distorsi informasi. Again, saya ingin menekankan kepada kawan-kawan mahasiswa, hati-hatilah dengan informasi yang diterima. Lihat siapa sumbernya, apa tujuannya dan analisa sedikit sebelum kita menyebarluaskan informasi. Saya kira itu. Terima kasih. Balik lagi ke menyaring informasi ya, itu yang paling penting. Patrias dari tadi mungkin ingin memberikan komentar terkait dengan hal ini. Silakan Patrias minta, mungkin bisa dipersingkat sebelum closing statement. Ya, tepat Tisya, terima kasih banyak. Tadi sudah sampaikan Pak Dubes ya. Dari awal mula saya sampaikan, memang harus hati-hati ya, yang kredibel, pahami betul persoalannya, ya. pahami betul persoalannya. Karena setiap kali lembaga apapun yang menyiarkan punya kepentingan di situ. Tadi saya katakan bahkan media mainstream pun kalau tidak profesional, ya artinya dia bukan media yang benar. Profesional dikelola secara profesional, wartawannya profesional. Karena harus diingat bahwa peran media itu adalah mencerdaskan, mencerahkan, mencerahkan, ya kan, mendidik. Nah, itu yang harus itu yang harus dipegang. Kalau media itu maunya sendiri, kepentingan sendiri, untuk kepentingan sendiri, bukan kepentingan masyarakat banyak, tentu nggak perlu diikuti. Sehingga ini kasus yang sangat bagus, sangat menarik, yang paling baru, bagaimana isu itu di printer tadi, menjadi seperti apa, seakan-akan Indonesia menolak. Ya. Padahal kan itu jelas, kita akan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila ya jelas itu. Apakah kita mengikari itu? Sangat tidak mungkin ya, yang adil dan beradab. sikap itu akan dibuat ke mana pangg dimanapun ke panggung internasional. Dan berita ini ya yang sebenarnya menjadi contoh yang paling afdol, yang paling baru terhadap apa yang tadi saya jelaskan bagaimana memilih narasumber, bagaimana memilih berita sumpah dia mempercayainya. Sekali lagi, fungsi media adalah mencerdaskan, mendidik, mencerahkan. Jadi, harus itu yang terjadi, bukan membuat semua situasi tambah Tambah rumit, tambah kacau, dan kemudian membakar-bakar itu. Terima kasih. Ya harus pintar-pintar menyaring informasi yang begitu banyak. Kadang pun tidak bisa menyaring. Tidak saking terlalu banyaknya kita percaya aja semua ya. gitu ya, Patricia. Ya. Baik. Mengingat keterbatasan waktu, kita sudah extend ya waktunya harusnya selesai jam 12, tapi kita perpanjang waktunya karena saking banyaknya pertanyaan dari teman-teman sekalian yang ikut. Pada kuliah umum pada hari ini. Untuk itu saya akan berikan kesempatan bagi narasumber masing-masing untuk memberikan closing statement. Mungkin saya berikan kesempatan bagi Bang Onin terlebih dahulu. Silakan. Pak. Ya terima kasih sebelumnya. Saya sangat senang bisa hadir di sini dan uh, perlu sampaikan untuk isu Palestina sampai kapanpun saya akan selalu mengajak untuk dukun kemerdekaan Palestina karena amanah konstitusi dan akan selalu berkolaborasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri yang pertama. Kita dukung Palestina bagian dari uh, menyelamatkan nyawa manusia di Palestina khususnya anak-anak. Yang ketiga tentunya tak harus menjadi Muslim untuk dukung Palestina cukup menjadi manusia. Artinya semua manusia berkewajiban doa dan dukungan untuk Palestina. Dan yang terakhir tentunya paling penting. Saya sampaikan kepada pemerintah khususnya Kemlu kepada Bapak Dirjen, kepada Bapak Duta Besar dan juga uh, pemerintah Indonesia tentunya di Gaza saat ini terdapat warga negara Indonesia seperti Bang Onim dan anak istri yang kami tinggal di sini dan uh, menuntut ilmu di sini tentu harapan saya kepada pihak Kemlu RI perlindungan tanpa ada muncul narasi bahwa Palestina bukan wilayah kerja KBRI Kairo atau wilayah KBRI lainnya itu yang tentunya kami harapkan. Terima kasih. Baik, Bang Onim, terima kasih. Silakan Pak Dukis, untuk closing statement. Ya, terima kasih. saya kira satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa, pelajari betul isu Palestina secara komprehensif dan holistik. Kemudian yang kedua, eh, saring informasi yang benar dan baik. Yang ketiga, kalaupun ingin menyebarkan informasi, yakinlah dan pastikan bahwa Anda menggadaikan, eh, memberikan tanggung jawab moral Anda kalau informasi itu salah. Jadi kalau Anda tidak bisa meluruskan informasi, setidaknya tidak menyebarkannya yang meragukan. Kalau Anda bisa meluruskannya, sebaiknya luruskan dengan alat-alat yang Anda miliki, dengan daya kritis yang Anda miliki. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saring sebelum sharing ya Pak Dubes ya, sebelum memberikan informasi kepada orang lain. Pak Trias, giliran Anda Pak. Ya, terima kasih Pak Pada dasarnya peran media dalam hal ini adalah dua bentuk yang berbeda, yang berlawanan. Ya. Media yang independen, yang bertanggung jawab, yang profesional, itu berkontribusi pada retensi atau penciptaan perdamaian dan stabilitas kawasan. Pada akhirnya, berdasarkan dunia, berdasar dunia. Tapi media yang berlawanan itu tentu makin membuat situasi tidak aman. Jadi ada dua, dua sisi yang bisa diambil. Karena itu asumsi dasarnya tadi saya sampaikan bahwa media itu mestinya memberikan penciptaan dan pada perdamaian. Karena itu pada akhirnya saya ingin mengajak kawan-kawan mahasiswa semuanya untuk berhati-hati dengan apa yang Anda baca dan Anda dengar. Ya, selalu cari sumber yang kredibel, pahami betul persoalan yang yang terjadi sehingga tidak sehingga ketika anda membaca berita mendengar berita sudah tahu bahwa ini tidak benar karena perusahaan tidak benar tadi seperti kasus Palestina ini misalnya Palestina jelas sekali persoalan apa sehingga Palestina terjadi seperti apa dari awal tapi kita sudah jelaskan pahami betul setiap persoalan jadi kalau kita baca berita bisa bisa mengetahui bahwa ini benar ini salah karena memang tidak seperti itu contoh-contoh ada -contoh begitu banyak tadi sekali lagi hati-hati dengan apa yang anda baca dan dengar. Terima kasih. Nah, terima kasih, Pak Trias. Selanjutnya, terakhir, Pak Dirjen Aspasov, silakan closing statement. Saya pendek saja, Bu Patricia. Uh, untuk menggambarkan betapa kuatnya komitmen bangsa Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengutip pernyataan pendiri bangsa kita, pendiri Indonesia, yaitu Presiden Soekarno, tentang Palestina. Beliau pernah mengatakan seperti ini. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Uh, terima kasih saya ucapkan kepada semua narasumber Bang Onim langsung dari Palestina semoga di sana sehat selalu Bang Onim Min. dan juga Pak Dubat. Terima kasih sudah memberikan pencerahan juga bagi teman-teman mahasiswa ataupun akademisi yang hadir atau yang mengikuti Uh, kuliah umum pada siang hari ini dan juga Pak Trias terima kasih banyak juga sudah mengingatkan kepada kita ya bagaimana memilah memilih informasi yang benar dan pastinya juga Pak Dirjen terima kasih tadi closing statementnya luar biasa sudah diingatkan kepada teman-teman mahasiswa semuanya untuk mengingat konstitusi kita seperti apa. Baik uh, peserta kuliah umum sayang sekali waktu kita terbatas pada hari ini. Um, yang tadinya hanya dua jam ya Pak Dirjen ya, kemudian kita extend jadi dua setengah jam untuk memberikan wadah kepada teman-teman menyampaikan pertanyaan sebanyak-banyaknya hanya saja memang karena keterbatasan waktu belum bisa dijawab semuanya tapi semoga inti dan tujuan dari kuliah umum pada hari ini sudah bisa didapatkan oleh teman-teman sekalian dan perlu saya tekankan lagi bahwa pemahaman masyarakat secara utuh terkait dengan isu Palestina ini ditekankan adalah bukan isu agama dan juga dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina didasarkan pada konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan juga pri keadilan. Tadi juga sudah disampaikan sejumlah upaya dari pemerintah Indonesia untuk kemudian bersama bergandengan tangan dengan Palestina terkait dengan isu yang ada. Kemudian juga ditegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Dan tadi juga disampaikan Pak Trias mungkin tidak akan mungkin ya terjalin terkait dengan itu, tapi kita tidak kita lihat selanjutnya seperti apa. Tapi diharapkan teman-teman sekalian untuk tidak misinformasi, kemudian mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang kredibel, dan juga jangan lupa saring sebelum sharing. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang sudah diberikan juga kepada dari Kementerian Luar Negeri kepada saya. Semoga kita bisa berjumpa di event-event seperti ini, diskusi, semuanya bisa bertukar pikiran di Uh, event seperti ini. Terima kasih. Siapa Patricia Mapali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di event selanjutnya. <tuh> Oke. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak ya, Patricia, Mbak. Mbak. Pak Dirjen, Pak Duta Besar. Mbak. Mbak. Pak Trias, terima kasih sudah berbagi. Sangat senang sekali. Semoga ini bukan yang terakhir, tapi kita selalu berkolaborasi, insya Allah. Pak Trias, Hati -hati. terima kasih Pak Onim juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Kita Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. The deadly conflict between Israeli forces and Palestine. I'm here today to fight for humanity. I'm here today to fight for justice for the Palestinian people. I'm here today to call for an end To the violence and for immediate ceasefire to save the lives of innocent people, including women and children.